Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam PPD Toran Sedera Menerajui Perubahan. Salam JPN Sabah Hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakannya kepada 10 terbaik. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Kita bertemu lagi dalam webinar kelolaan PPKI SMK Taman Ria Tuaran dan unit pendidikan khas PPD Tuaran. Saya Nur Atika binti Ahmad Lotfi dari PPKI SMK Taman Ria Tuaran selaku moderator anda pada webinar siri ke-6 ini. Untuk saya sangat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru walau di manapun anda berada. Saya mengharapkan semua sudah menikmati sarapan pagi. Jika belum pun, bolehlah bersama-sama kami untuk mendengarkan webinar yang kami kongsikan pada hari ini. Demi memberkati webinar kali ini, marilah kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Yang berbahagia Dr. Hajah Noraini binti Abdullah, Ketua Jabatan Pendidikan Khas Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris, Yang Berusaha Puan Hajah Wanihim binti Osman, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran, Yang Berusaha Encik Muhammad Malim bin Ehsanuddin, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Unit Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran, Tuan Haji Muhammad Alberi bin Haji bin Sin, Pengetua SMK Taman Ria Tuaran, Puan Nelly binti Pukot, Penolong Kanan PPKI SMK Taman Ria Tuaran, tuan-tuan, puan-puan, para pelajar universiti dan para peserta webinar sekalian. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dan para guru-guru sekalian, sesi webinar kita kali ini akan membincangkan tentang pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Sukacita saya maklumkan bahawa pihak penganjur ada menyediakan link kehadiran SPLKPM dan e-sijil kehadiran. Kedua-dua link ini akan dipaparkan di ruangan chat pada jam kedua webinar. Bagi memulakan sesi webinar kita, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Alberi bin Haji bin Sin, Pengetua SMK Taman Ria Tuaran untuk menyampaikan ucapan perasmian webinar siri ke-6 ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam santai-santai hari Sabtu. Kalau di Sabah, santai-santai hari Anam. Sabtu tu di Sabah, Anam lah. Jadi saya suka untuk berkongsi bahasa-bahasa Sabah ni lah. Sebab unik sedikit kita se-Malaysia. Kerana itu adalah satu kekuatan kita di Malaysia ini, mempunyai pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan juga anutan agama. Pertama-tamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kesempatan yang ada melalui ruang maya yang disediakan oleh teknologi dunia ini membolehkan kita masih berhubung. Pertama-tama dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali yang ke-6 sekolah saya, unit PPKI khasnya di sekolah saya bersama dengan unit pendidikan khas pejabat pendidikan daerah Tuaran dapat menganjurkan webinar yang khusus menjurus kepada keperluan-keperluan ilmu yang cenderung kepada pengurusan dan bagaimana kita mengurus tadbir, mengetahui segala pendekatan yang ada dan mengenali anak didik kita yang dikategorikan sebagai OQ, orang kurang upaya. Jadi sekali lagi saya berbesar hati dan berterima kasih jazakillah khairan katsira, khususnya kepada Dr. Hajah Nuraini, Ketua Jabatan Pendidikan Khas Universiti Pendidikan Sultan Idris, sebab memberikan ruang kepada kami dan sentiasa bersama kami untuk mengupas
isu-isu yang ada kaitan dengan pendidikan khas, tetapi sebenarnya dia menyantuni keseluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Dan hari ini negeri Sabah memulai fasa kedua untuk ke arah fasa-fasa yang seterusnya. Dan siboklah kami di sini ni sebab dine-in boleh ke tidak, apa ke tidak, itu ceritalah. Hari 6 ni boleh kupi-kupi Encik Malim untuk kita meneruskan. Bagi pihak sekolah, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Wani Maji Usman dan Encik Malim daripada PPD Tuaran kerana memberi ruang kepada kami untuk meneruskan webinar, dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Universiti Perguruan Sultan Idris yang mana khususnya Ketua Jabatan bersama kita pada pagi ini membicarakan tentang tingkah laku murid-murid berkeperluan khas. Semalam khutbah di negeri Selangor, khutbah Jumaat di negeri Selangor membicarakan tentang satu fenomena baru di Malaysia, yakni mengambil keputusan untuk membunuh diri. Nauzubillah min zalik. Bagi kita yang beragama Islam, dosa besar. Bagi yang bukan beragama Islam, saya juga menasihatkan bukan satu langkah yang baik. Kerana masih banyak perkara yang boleh kita selesaikan dengan ujian ini. Dan hari ini juga kita beruntung kerana Dr. Hajah Nuraini akan berkongsi tentang tingkah laku. Walaupun hanya kepada murid berkeperluan khas, tapi pastinya dia akan menyeluruh. Jadi tajuk hari ini tajuk yang cantik kerana semalam dibicarakan dalam khutbah Jumaat di negeri Selangor. Bagi orang-orang negeri Selangor, tahniah dan syabas kerana khutbahnya yang menarik itu boleh dikongsikanlah dengan kami atau di seluruh negara supaya stres yang berlaku sekarang ini dapat ditangani dengan unsur-unsur agama aspeknya. Sekali lagi, itu yang boleh saya perkatakan pada kali ini, dan untuk seterus-terusnya, bagi pihak sekolah, saya mengucapkan terima kasih dan very very thank you very much to our Dr. Hajah Nuraini from OPSI, also our PPD, Puan Hajah Wanihim, and then Mr. Malim, special for the special education, and then thank you for Cikgu Nur Atika, our new moderator for our webinar. Jadi guru Encik Raut, saya kata turunkan ilmu kepada yang lain-lain supaya kita sama-sama menikmati kemudahan maya ini untuk semua orang. Dan kadang-kadang saya tidak ada di talian, saya beri ruang kepada fikir-fikir saya untuk menikmati alam maya ini dengan baik. Sekali lagi minta maaf kepada semua di talian, syabas dan tahniah dari seluruh negara. Bagi pihak SMK Taman, minta maaf kalau ada kelemahan, dan mungkin saya tidak berada di talian sebab ada sedikit urusan bersama dengan keluarga. Jadi kalau ada kekurangan tu, kami akan jadikan dia sebagai penambah baikan. Yang baik-baik itu sebenarnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dikongsikan oleh doktor dan kami untuk titipan kepada warga pendidikan khususnya atau ibu-ibu bapanya, dan khasnya mungkin ada student-student kita di OPSI atau di mana-mana juga, jadikanlah dia sebagai santapan ilmu pada hari Sabtu. Mengambil kesempatan juga bagi kita yang beragama Islam, insyaAllah esoknya itu atau selepas asyar nanti 1 Zulhijjah. Bagi yang berniat berkorban, insyaAllah santunilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari sebelum 10 Zulhijjah, dan tahniah kerana berkorban, kerana dalam korban itu kita telah meringankan kesusahan orang lain. Insyaallah perkara baik pasti ada yang baik. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada Cikgu Atika. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Alberi, Pengetua SMK Taman Ria atas ucapan perasmian itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengupas secara terperinci tajuk pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas, pihak Urus Setia telah mengundang penceramah yang sangat pakar dalam bidang ini, iaitu yang berbahagia Dr.
Hajah Noraini binti Abdullah, Ketua Jabatan Pendidikan Khas Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebelum ceramah kita bermula, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang yang berbahagia Dr. Hajah Noraini binti Abdullah. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang pendidikan khas daripada UPSI dan melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah sarjana pendidikan khas di UKM. Seterusnya meneruskan pengajian dalam bidang doktor falsafah pendidikan khas juga di UKM. Dalam perkhidmatan, Dr. Hajah Noraini binti Abdullah telah berkhidmat sebagai guru di sekolah rendah, kemudian di sekolah menengah juga sebagai guru pendidikan khas. Kemudian setelah memiliki ijazah sarjana muda, Dr. Hajah Noraini telah berkhidmat di IPJ Kampus Perempuan Melayu Melaka. Selepas itu beliau bertugas sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia dan kini Dr. Hajah Noraini sedang bertugas sebagai pensyarah kanan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, itu serba sedikit berkenaan latar belakang penceramah kita. Pastinya semua penonton sudah tidak sabar untuk menimba ilmu. Untuk itu, saya dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Dr. Hajah Noraini binti Abdullah untuk mengupas dengan terperinci berkenaan pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada penonton di seluruh Malaysia. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih puan moderator, puan Nur Atikah binti Ahmad. Terima kasih juga kepada Sekolah Menengah Taman Ria Tuaran Sabah kerana sudi menjemput saya untuk kali yang kedua bagi menyampaikan sedikit berkongsi tentang masalah tingkah laku murid berkeperluan khas. Sebelum itu, saya yang dihormati Puan Hajah Wanihim binti Osman selaku Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran Sabah. Yang saya hormati Encik Muhammad Halim Malim bin Isanuddin selaku Pegawai Pendidikan Daerah Tuaran Sabah, Unit Pendidikan Khas, Tuan Haji Muhammad Alberi bin Haji bin Sin selaku Pengetua di Sekolah Menengah Taman Ria Tuaran Sabah. Seterusnya Puan Nelly binti Pukot, Penolong Kanan Pendidikan Khas Sekolah Menengah Taman Ria Tuaran Sabah, pegawai-pegawai pendidikan daerah di seluruh Malaysia, tuan-puan, para pelajar, universiti dan seterusnya para peserta webinar pendidikan ke-6. Alhamdulillah, saya di sini untuk kali yang keduanya bersiaran langsung bersama peserta webinar semua. Sebelum ini saya dah pun memberi sedikit perkongsian berkaitan murid autism. Murid autism, macam mana kita nak menguruskan autism. Lagi sekali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan saya semasa belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Cikgu Muhammad Rahul Jepakal. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Bila Cikgu Rau bagi saya tajuk ni, saya fikir alamak besar skop dia tingkah laku murid berkeperluan khas. Kalau nak dikupas memang banyak dia punya pecahan-pecahan. Tapi saya fikir kita punya audiens ini adalah guru, ibu bapa, para pelajar yang kebanyakannya berkaitan dengan pendidikan khas. Saya cuba memberi sedikit info berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman saya sebagai guru pendidikan khas sebelum ini untuk sama-sama kita melihat adakah ini kita boleh relatekan balik dengan anak-anak didik kita, anak-anak istimewa kita yang berada di sekolah. Okey, saya akan berkongsi kita punya slide PowerPoint. Okey, boleh nampak tak?
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pengurus, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang tingkah laku murid berkeperluan khas, kita tengok dulu siapakah yang dikatakan dengan murid berkeperluan khas. Ini berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan Pendidikan Khas 2013. Murid berkeperluan khas ataupun MBK ialah murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli politik, ahli audiologi atau ahli psikologi sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran ataupun kombinasi mana-mana ketidakupayaan dan masalah yang dihadapi oleh MBK. Okey, macam sepelajar saya memang tekankan kepada mereka bahawa lalulah kita merujuk kepada peraturan-peraturan pendidikan khas dan supaya kita tahu term-term yang perlu ada dalam murid berkeperluan khas tentang pendidikan khas yang dilaksanakan di Malaysia. Okey, dalam untuk saya punya perkongsian pada hari ini, saya cuma fokus sebab banyak kategori dia, saya cuma fokus kepada murid masalah pembelajaran iaitu murid ADHD yang mana mempunyai memang banyak masalah. Bila disebut masalah tingkah laku, kita akan terfikir, oh itu adalah murid ADHD, and then saya akan berkongsi juga tentang murid autism. Saya ambil dua sebab kalau nak ambil semua memang banyak, memang tak cukup lah. And then saya akan sentuh sedikit tentang murid ketidakupayaan penglihatan dan juga murid ketidakupayaan pendengaran. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, kita akan kita mesti tahu dulu apakah yang dikatakan tingkah laku. Tingkah laku untuk murid MBK ni maksudnya tingkah laku yang tak normal. Maksudnya dia lain daripada murid-murid anormal yang lain. Maksudnya dia tidak menggambarkan ketidakupayaan seseorang individu untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran. So dalam konteks pendidikan, tingkah laku tu merujuk kepada tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses PDP di dalam bilik darjah. Bila sebut tingkah laku, kita tak ada fikir lain. Mesti ada masalah lah, ada budak ni macam ni aku nak ngajar. Jadi benda-benda macam ni berkaitan kebanyakannya dengan tingkah laku. Jadi tingkah laku terbahagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan juga tingkah laku negatif. Apakah yang dikatakan tentang tingkah laku positif? Okey, bila sebut positif, kita akan terbayangkan benda yang baik. Benda yang baik. Tetapi benda yang baik itu akan menjadi masalah sebab jika dilakukan secara berlebihan atau tanpa kawalan dan boleh menimbulkan masalah. Okey, untuk hadirin semua, sebagaimana kita tahu, di sekolah kita akan jumpa pelajar ni yang banyak cakap. Dia semua tahu. Okey, kalau tengok semua segala aspek segala benda dia tahu. Dia tanya, dia tanya, tanya. Bila dia banyak tanya sekejap-kejap, cikgu, saya kan bla 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 bla. Cikgu, kita tengah mengajar pun asyik bertanya. Jadi macam, ya awak ni boleh diam tak? Mula-mula boleh lah, kan slow lagi suara kita. Aina, boleh diam tak? Lagi, Aina. Kenapa mula awak ni macam murai? Jadi akan ada benda yang positif. Kita akan galakkan murid kita bercakap, tapi dah banyak cakap, kita akan rasa menyampah. Ini yang katakan masalah bermasalah positif. Tetapi boleh dikatakan kita yang tak suka. Tapi masalah tingkah laku positif ni, saya bagi contoh, ingin meningkatkan sifat ingin tahu pada seseorang, tapi disebabkan terlalu berlebihan menyusahkan orang lain. And then kita akan tengok, yang inilah kita akan tengok pada hari ini tentang masalah negatif. Negatif, masalah tingkah laku yang menimbulkan pada masalah kepada pelajar itu sendiri dan juga pelajar orang lain, kepada kita sebagai guru pendidikan khas, sebagai ibu bapa, kepada rakan-rakan, kepada warga sekolah. Jadi kita akan tengok di sini contoh-contoh. Saya rasa benda ni dah familiar lah kalau kita sebagai guru di sekolah pendidikan khas, ibu bapa pendidikan khas dan juga pelajar-pelajar saya lah yang belajar tentang murid berkeperluan khas ni. Kita akan tengok dia akan contoh-contoh dia macam disruptif, dia mengganggu. Nanti saya akan kupaslah satu-satu lepas ni, dan hyperactive, agresif, pengantin sekolah, suka mengasingkan diri, tak nak kawan dengan orang. Ini adalah antara beberapa tingkah laku negatif yang kita boleh lihat pada pelajar kita di sekolah. Okey, seterusnya kita hari ini kita nak bincangkan tentang pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas. Bila sebut pengurusan, nak urus. Macam mana kita nak urus?
So kita akan tengok bagaimana kita sebagai guru pendidikan khas ataupun ibu bapa pendidikan khas atau pakai bakal guru yang akan mengajar pendidikan khas dapat membimbing tingkah laku positif MBK ini dan menghentikan tingkah laku negatif MBK. Cikgu-cikgu, ibu bapa sekalian, kita jangan ingat bila kita, macam hari ini saya bagilah contoh macam mana kita nak kontrol, kita nak bimbing, kita nak urus tingkah laku. Benda ni tidak berlaku, orang kata apa, dalam sekelip mata, dalam masa yang singkat. Benda ni akan dibawa sehinggalah satu tempoh jangka masa dah menjadi kebiasaan, kita akan tengok perlakuan daripada negatif, akan kita tengok dia akan menjadi positif. Okey, di sini kita sebelum kita pergi secara mendalam lagi, saya ingin tegaskan di sini kita ada jenis tingkah laku sebenarnya MBK. Bagi kita bila di sekolah kita tengok semua budak tu kita tengok sama je kan. Tapi kita tak ada pun nak kategorikan dia minor ke major ke kronik ke, yang kita tahu oh kalau sebut si Daniel oh confirm oh budak ni memang masalah. Masalah kronik lah. Tapi kalau tengok Aina, Aina okey. Jadi di sini cikgu-cikgu yang ibu bapa sekalian, kita akan tengok ada tiga jenis tingkah laku. Yang pertama kita akan tengok tingkah laku minor. Maksudnya dia ada masalah tingkah laku. Ini normal pada budak murid normal pun biasa ada. Tapi tak adalah kita perlukan tindakan disiplin yang serius ataupun kita nak membuat pemulihan terhadap murid kita ni. Maksudnya kita tak ikut contohnya macam tak ikut peraturan, ganggu aktiviti PDP, yang biasanya yang lupa siapkan kerja rumah. Bukan budak kita saja, bukan budak pendidikan khas saja yang tak siapkan kerja rumah. Budak murid-murid normal pun sama. Lepas tu masa cikgu ajar, bila cikgu suruh buat latihan, maksudnya tak ada pun kaitan dengan PBDP. Dia buat kerja dia sendiri. And then tak patuh arahan guru. Lagi sekali kita tengok sekarang ni, maksudnya sekarang ni PDP secara online. Jadi kita tak tahu berapa persen ke budak tu dapat apa yang kita ajar, dia buat ke tidak apa yang kita arah. Mungkin di sekolah tu boleh dengar lagi. And then kalau di sekolah dah tak dengar, bila kita bagi lagi secara PDR tu, wallahualam lah. Harap-harap kita minta bimbingan ibu bapa lah untuk membimbing anak-anaknya di rumah. Okey, seterusnya kita tengok tingkah laku major. Bila disebut major ni, masalah minor. Masalah minor tu yang kerap kali dia buat. Ini dinamakan major. Maksudnya ganggu kelas, tak patuh orang, ganggu murid lain. Apa kalau dia buat. Kalau minor ni, kalau dia buat, kita tegur, dia kurang sikit. Lama dia buat balik kan. Tapi kalau major ni, kita tegur, dia masih buat lagi. Dia tegur, masih buat lagi. Jadi perlu ditangani. Kita kena cari alternatif. Kita kena cari kaedah, strategi macam mana kita nak menangani tingkah laku meja tersebut. And then yang akhir sekali adalah kronik. Kronik ni, bila sebut kronik orang kata alah dah nazak lah ni. Kalau kata nazak nak mati kan. Kronik perlu kaunseling dan juga teknik modifikasi. Kita sebelum ni dekat di IPG ataupun di industri dulu kita ada belajar tentang modifikasi tingkah laku. Dia memang ada satu tajuk yang khas kita nak mengajar untuk teknik modifikasi. Tapi hari ni saya tak sentuh secara mendalam lah. Saya sentuh untuk yang biasa, masalah sejagat, kita akan sentuh yang tu. And then bila kronik ni masalah ni serius, berterusan, sukar diubah, perlu kepada kaunseling, modifikasi tingkah laku. Jadi bila kita tidak mengambil tindakan awal, takut masalah ni akan lebih parah dan bila budak ni, bila pelajar kita ni keluar akan menjadi sampah kepada masyarakat. Itu yang kita tak nak berlaku pada pelajar murid-murid kita. Contohnya suka bergaduh. Ini memang habit dia memang suka bergaduh. Tak boleh, dia tak boleh kalau tak bergaduh. Kita akan jumpa belajar kita dalam kelas kan. Dia tak boleh duduk diam. Tangan dia gatal, dia nak sentuh sana sini tangan. Nanti cikgu, dia ni sentuh saya. Sentuh saya. Jadi dia yang cari gaduh dengan orang. Bila dia cari gaduh dengan orang, orang makan marah, berlaku pergaduhan. Ini dah jadi habit pada dia. And then antisocial, tak suka berkawan, tidak hormat guru. Lepas tu vandalism dan macam-macam lagi yang kita akan tengok perkara-perkara ini dalam bilik darjah pada murid-murid kita dalam kelas. Okey, untuk masalah pembelajaran, saya cuma ambil dua kategori sahaja sebab saya anggap ini adalah tingkah laku yang
paling banyaklah menyumbang pada tingkah laku dalam kelas. Dan dan ini bukan sahaja saya fokuskan kepada ADHD, dan mungkin murid dari kategori lain pun tergolong dalam ADHD ini juga. Ada orang kata apa, lebih kurang sama dengan tingkah laku. Yang pertama kita, saya berikan ialah kurang tumpuan. Bila kurang tumpuan ni maksudnya kan, kalau kita kalau kita bagi kerja, dia banyak buat silap, salin dah tak endah. Jadi banyak kesilapan yang dia buat masa dia buat kerja tu. And then satu lagi, kurang tempuan ni kita hilang barang di rumah dan di sekolah. Ini yang berlaku daripada saya, bila saya jadi guru pendidikan khas, dia suka hilang pemadam. Asyik-asyik pemadam hilang je. Asyik-asyik cikgu, pemadam saya tak ada. Pemadam saya tak ada. Tak tahu apa yang dibuat pemadam tu. Lepas tu bukan yang tu pemadam dia hilang. Ini satu beg. Cikgu, barang saya hilang. Cikgu, barang saya hilang. Entah betul, entah tidak. Tak tahulah. Ataupun dia saja nak perhatian kita, kita tak tahu. Asyik hilang je. Lepas dia kata, mula-mula kita tanya, eloklah. Hilang apa? Awak tak kat mana? Eloklah. Tapi kalau dah banyak kali, cikgu makin hilang. Awak ni, asyik muka awak je hilang, tak kerti je ke mana ke? Jadi kita dah mula naik angin. Kita dah mula geram kan, asyik dia je hilang barang. Jadi kita sebagai guru ni tak bolehlah. Saya nak beritahu, sebagai guru pendidikan khas ni, kita emosi ni walaupun kita tengah marah tu cool down lah. Kita tak boleh kata tinggi suara sangat ke, kita tak boleh kata lemah lembut sangat ke. Kita biar kita tegas. Kita tegas. Bila ada suara kita tu, kita tegas. Murid akan faham. Dia tak akan buat lagi perkara yang apa kita tak suka. And then tidak dapat menyelesaikan tugasannya. Memang confirm yang ni. Kita bagi ialah kita sedar, walaupun kita kata bukanlah orang kata menyelesaikan tugasan ni, murid normal pun tak siap, apatah lagi budak kita. Masalah budak kita ni sekolah tak siap, bagi kerja sekolah esok datang pun tak siap. Jadi kita pun tak tahu nak buat apa kan. Tapi tak apalah, sabar. Kita bagi dia, kita push, bagi dia pujian, bagi dia token ke untuk menggalakkan dia menyelesaikan tugasan dia. Sebenarnya murid-murid kita tu dia nakkan perhatian sebenarnya. And then seterusnya kita memberi perhatian, tidak memberi perhatian kepada orang yang sedang bercakap. Bila pelajar ADHD ni, dia macam duduk dengan kita pun macam tergedik-gedik, macam tak boleh nak fokus. Kita panggil, Aiman sini. Ya cikgu, saya. Dia tak tengok pun kita. Dia macam endah-endah aja, tidak memberi perhatian kepada orang sedang bercakap. Sampai kita kata, Aiman, cikgu cakap dengan awak ni. Lepas tu dia tengok sesengih. Cikgu, dengar tak Aiman cikgu cakap? Dengar cikgu. Dia tak pandang kita. Dia macam jadi dah memang itu adalah orang kata tingkah laku khususnya untuk ADHD. Lepas tu tidak berupaya mematuhi arahan. Ini memang pelik sebagaimana yang saya beritahu dalam yang autism dulu, yang dalam sebelum ni saya beritahu, memang setiap murid bukan saja ADHD ni tidak mematuhi arahan. Payahnya kita nak bagi jangan buat tu, jangan buat ni. Dia buat lagi. Jadi bapa kena cakap, saya ni bapa ni nak cakap dah tak boleh tu kat situ tu, jangan buat tu lah. Dia buat lagi. Jadi macam penat nak cakap. Tapi cikgu, berdasarkan pengalaman saya tu, kita sebagai guru pendidikan khas kena sabar. Sabar dan patuhilah peraturan yang telah, orang kata apa, peraturan yang kita bagi pada murid-murid kita. InsyaAllah berkat kita bagi, kita latih tubi, kita bagi saja drill-drill. Lepas dengan doa kita, insyaAllah satu hari nanti dia akan berubah menentau kan. Saya kata benda ni tak akan berlaku dalam masa yang tempoh masa yang singkat. Kita perlu ambil masa yang agak panjang untuk melihat apa tingkah laku yang positif akan berlaku. And then seterusnya ialah mengelakkan aktiviti yang memerlukan fikiran. Ini memang kalau pelajar apa murid ADHD ni, kalau kita lah suruh dia, suruh kata cuba fikirkan. Ni cikgu bagi contoh ni, cuba fikirkan. Dia pun diam je. Aiman dah fikirkan belum? Belum. Dia macam malas nak berfikir, malas nak apa. Dia malas kan, dia tak boleh fokus ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi itu biasa kita akan tengok pelajar kita dalam kelas, mudah hilang perhatian. Samalah tu dia tak akan tengok. Sekarang ni pun PDPR sekarang ni pun nak suruh duduk depan apa komputer tengok ni lagilah. Muka cikgu dia kecil je dalam skrin tu. Apa dia nak tengok? Cikgu dia besar ke dapat kat depan pun cikgu dia tak heran. Ini kan dalam dalam skrin dan laptop kecil aja ni. Dalam handphone lagi kecil. Lagilah dia tak kisah apa cikgu nak ajar, ajarlah. And then seterusnya adalah pelupa. Ini biasalah murid-murid kita ni bila disebut pelupa, memang MBK ni dia
mudah lupa. Apa-apa mudah lupa. Eh, bukan orang buat pendidikan khas. Dia mudah lupa. Kita, saya, sosial macam ni dah nak masuk. Orang kata dah nak bersara ni pun sering lupa. Jadi, lupa tu lumrah. Tapi budak kita ni memang muda-muda memang dah lupa. Tapi memang itu adalah adatlah untuk murid kita. Dan kita sebagai guru ni lah nak kena ingat, ingat, ingat. Sabar, cikgu. Memang kitalah, tugas kitalah untuk sentiasa mengingatkan pelajar kita. Okey, seterusnya. Mengikut kata hati, impulsivity kan. Okey, kalau kita bagi soalan tu belum habis soalan, dia dah jawab. Cikgu, saya tahu. Apa awak tahu? Saya belum lagi tanya soalan. Saya tahu cikgu nak tanya apa. Amboi, dia spontan. Dia menjawab. Jadi kita pun, kita dah pun nak menerang. Dia dah bertanya. Jadi dia akan mengganggulah kita dan juga kawan-kawan yang lain untuk belajar. Lepas tu tak sabar menunggu giliran. Asyik-asyik dia, cikgu saya. Alah cikgu, siapa kali dah saya tak ke tangan? Sampai kita kata, Daniel, awak dah banyak kali dah ni jawab ni, bagilah orang lain. Alah cikgu, saya nak jawab juga. Dia tak sabar nak menunggu giliran. Walaupun kita dah kata, okey, lepas ni baru Aiman jawab. Tak nak, saya nak sekarang. Memang tak sabar menunggu giliran. Itu normal pada murid-murid kita di sekolah pendidikan khas. And then sering mengganggu rakan semasa mereka bercakap atau bermain. Memang, daripada tadi pun saya dah bagi contoh. Kacau kawan ni. Memang tak adalah kata, kelas saya okey cikgu. Budak-budak diam, baik. Masa saya mengajar dulu, bab-bab mengacau ni, cikgu, dia kacau saya, cikgu ni. Tak tahu bila dia kacau pun, tengah kaki kita tak tulis papan hitam ke, kita keluar sekejap ke, nangis. Dia seronok. Bila dapat kacau kawan, bila kawan dia menangis, dia seronok. Oh, seronok aku dapat kacau kawan aku. Itu adalah tingkah-tingkah laku yang negatif, yang mengganggu kepada proses pendidikan kita. Dan yang ketiganya adalah berlaku terlalu agresif. Ini dah minor lah ni. Maksudnya, dia tak boleh, dia suka memulakan pergaduhan. Orang tak gaduhkan dia, dia cari gaduh dengan orang. Ini biasa kita tengok dan kita pun supaya tidak benda ni bila dia habis sekolah pun dia pula kaki gaduh, kaki pukul. Kalau boleh kita sebelum dia habis tu, kita tengoklah. Dapatkanlah kita hasilkan tingkah laku yang baik. And then suka mengganggu. Okey, samalah itu tindakan agresif menyebabkan perjalanan PBDP kita dalam kelas akan terganggu. Tapi sekarang ni cikgu boleh selega lah sebab cikgu sekarang buat secara online, secara PDP. Dia tak akan nak mengacau kita lah. Tapi berdasarkan saya tengok YouTube, saya tengok share pelajar-pelajar saya kan, saya menyelia praktikum, ada 5 orang pelajar di bawah saya. Dia hantar bila dia ambil gambar pelajar tu apa tengah PDPR, cakap tak henti-henti, lepas tu siap terbaring-baring, dia punya skrin tu terpusing sana terpusing sini, dia pegang handphone kan. Itu masalah tingkah laku yang kita duk pening duk tengok ni. Awak ni kenapa? Penatlah cikgu, saya nak tidur. Cikgu lama sangat. Saya penat cikgu, mata saya. Itu adalah tingkah laku yang kita tak boleh kontrol. Itu saya beritahu senario yang saya tengok bila saya observe pelajar saya. Saya observe pelajar saya ni secara online. Dia orang akan hantar rakaman dan saya akan tengok. Dan saya tengoklah segala-gala yang murid dia buat tu. Itu adalah masalah tingkah laku lah yang saya dapat tengok. Dan seterusnya kita akan masuk kepada autism. Bila disebut autism ni, budak autism. Tahu cikgu, budak yang duduk dalam dunia dia sendiri dengan tak fikir orang lain, suka mengasingkan diri, itulah budak autism. Kalau buat autism, semua terror. Buat Down syndrome, tahu cikgu muka dia sebab Down syndrome. Tapi kalau sebut muka slow learner ke, muka ADHD ke, payah nak tahu kan kategori mana kan. Tapi dari segi tingkah laku kita tahu. Lepas tu tidak suka menjalin hubungan dengan orang lain, hidup dalam diri sendiri. Okey, seterusnya masalah komunikasi. Bila kita ni tidak bergaul dengan orang, memanglah masalah komunikasi yang menjadi halangannya. Macam saya ni selalu bercakap, tak boleh ni nak bercakap je. Jadi terlebih berkomunikasi pula. Tapi macam pelajar kita, dia diam je. Kat sekolah pun susah kalau nak bercakap tu, macam seolah-olah macam keluar meh daripada mulut dia. Penat dia cakap. Dia pun mula awak, buka sekarang. Dia pun buka sekejap suara dia tak keluar kan. Jadi masalah komunikasi pun mengganggu juga PDP kita. Sebab apa? Tanya faham ke tak faham, dia senyum. Faham ke tidak? Tanya soalan tak nak jawab. Lama-lama kita pula halang tak engkau lah.
cakap sudah. Tapi tak boleh cikgu, sebagai guru pendidikan khas tak boleh macam tu. Kita apa cara, apa cara sekalipun teknik kaedah yang kita gunakan tu mestilah mestilah ke arah meningkatkan lagi komunikasi dia, sosialisasi dia, tingkah laku dia. Kita mesti cikgu, daripada kita mengajar ni jangan harap macam kena habis syllabus dia, tidak. Kita ni dalam membentuk murid-murid insan istimewa kita tu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Bila dia habis kita, kita tidak mengharapkan dia tu menjadi orang yang hebat, kita tidak. Tapi selagi dia boleh untuk diri dia, untuk bergaul dengan masyarakat, itu dah alhamdulillah. Kita dah selesai dah kita punya orang kata apa didikan. Kita tak bolehlah orang kata apa mengharapkan setinggi gunung, tak adalah kan. Tapi kalau ada, alhamdulillah ada, insyaAllah. Okey, menunjukkan reaksi yang agresif, kita kena dipegang, disentuh dan dipeluk. Okey, ini pun satu kan. Bila kita pegang dia, oh jangan pegang saya, oh dia macam sensitif. Kalau setengah pelajar kan, kalau budak autism ni kan dia macam tak suka kalau kepada sentuhan. Tapi budak lain saja yang ngini-ngini kat kita, kejap-kejap dengar kata, eh jauhlah sikit, panasnya cikgu. Tapi kalau budak autism ni kan, kalau kita pergi kan dia macam elak. Oh, jadi dia tak suka sebenarnya. Jadi kita ni, kita peliklah sebab siapa-siapa pun, walaupun kanak-kanak kita sendiri memang suka kepada sentuhan, kata dia dipeluk. Tapi hati-hati eh cikgu yang mengajar di sekolah pendidikan khas, sekolah menengah, jangan nak kata-kata sentuh, pegang, peluk. Ini dah jadi lain eh. Kalau misalnya sekolah rendah tu mungkin dia kecil lagi, dia menangis, kita peluk, kita usap kepala dia. Tapi kalau di sekolah menengah tu, eloklah sama jantina. Kalau cikgu perempuan dengan cikgu perempuan, bolehlah peluk-peluk. Apa kata, pucuk dia, lelaki dengan lelaki. Tak bolehlah, saya nak cikgu Adam tu juga, saya nak peluk cikgu Adam, cikgu ni. Sudah, itu tak boleh. Jadi kita kena tengok juga batasan agama, reaksi kita macam mana. Tapi budak autism ni memang tak suka disentuh, dipeluk, memang dia tak suka. Ini masalah juga, tak suka peluk masalah, nak dipegang pun masalah, memang masalah tingkah laku sebenarnya. Dan tidak suka senyum dan tetap mata ketika berkomunikasi. Memang kalau tengok budak autism, kita tengok kan, kita senyum, kita tengok orang kita senyum, walaupun senyum biasa, senyum sikitlah Iman, dia pun tengok je kita. Iman tak ada perasaan ke? Tanya pun tak apa pun, dia macam buat-buat dek je kan. Jadinya dia tak suka senyum dan tak suka bertentang mata. Kalau kita memang, saya faham cikgu-cikgu dah biasa dengan budak autism. Tengok mata saya. Beria dia suruh tengok mata saya. Budak tu tengok sekejap, nanti dia turun lagi. Tengok sekejap, dia turun lagi. Jadi memang ciri-ciri dia sebagai autism. Kalau misalnya boleh ubah dia punya sikap, dia tak suka bentang mata, suka tengok mata kita tu, jadi macam hebatnya kita boleh mengubahkan tingkah laku dia. InsyaAllah cikgu boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya ekolalia. Ekolalia ni dia maksudnya dia akan mengulang-ulang apa yang cakap tanpa niat untuk kasih dan berlaku secara automatik. Dulu di sekolah saya ada pelajar saya ni, kerja dia ulang je, cikgu ni buat apa? Dia sengih. Dia Cina saya. Cikgu tengah buat ni. Kita tengok dia lagi. Cikgu ni buat apa? Ya Allah kata, ni tengok tak? Tadi cikgu dah beritahu cikgu buat ni. Pada datang lagi, cikgu buat apa? Maksudnya dia ulang-ulang benda tu. Dia tak berniat pun nak tanya, tapi benda tu keluar daripada mulut dia. Akan berlaku secara automatik. Kita akan jumpa pelajar-pelajar seperti ini dalam kelas kita. Ini adalah saya listkan berdasarkan pengalaman saya semasa di sekolah. Saya mengajar dulu di sekolah pendidikan khas. Dan banyak lagi sebenarnya yang lain, contoh-contoh lain yang tak senarai, tapi kita tahu itu adalah tingkah laku murid autism dan juga tingkah laku murid pendidikan khas dalam kelas kita. Ini saya fokus cuma dua je, untuk autism dan juga ADHD. Okey, ada lagi ni untuk murid autism. Sebab saya dulu ada murid saya yang dia autis, dia diam, tapi tiba-tiba dia ni nak ketawa, mak ai kuatnya mengilai. Jadi saya kata, "Woi, kenapa tu?" Dia gelak macam tu. Kita pun terkejut kan. Dia ketawa. Satu. Lepas tu yang menangis dan marah tiba-tiba, "Tigu, apa pula siapa buat? Tak ada orang buat." Tiba-tiba. Lepas tu kata, "Siapa ganggu dia?" "Tak, kami tak ganggu. Kami tak ganggu cikgu, tiba-tiba dia nangis. Tak tahu kenapa."
ada juga tiba-tiba, tak tahu daripada mana. Okey. Lepas tu berkelakuan seperti orang peka tadi kan. Kita panggil dia, Aiman. Dia buat bodoh je. Tak tahulah dia tu autis dan juga peka. Kita tak tahu kan. Kita mana tahu kita ada masalah pendengaran ke apa. Ini pun tak tahu je. Jadi kita sebagai guru tu tengoklah kenapa dia macam tu. Kenapa dia tak dengar? Memang pesen dia ke? Kita tengok dia. Kita tengok dia. Kita tanya maknya dia kat rumah ni macam ada. Okey. Okey, seterusnya kita memutarkan barang. Okey, memutarkan barang. Okey, memutarkan barang ni saya dari satu dulu pelajar saya ni dia suka memutar barang. Dia suka ni pegang pen. Dia pusing benda ni. Ha. Ya ni, dah lama-lama dah jadi laju dah. And then hari satu tu seorang tu suka ni gigit kuku. Gigit. Sekali saya tengok dah tak ada apa nak digigit, digigit. Lepas tu dia suka isap jari. Lepas tu yang parah lagi, saya ada pelajar, dia suka mencederakan diri sendiri. Kita cakap, dia tinggi suara sikit, dia macam dah nak merah muka dia. Lepas tu dia garu, dah merah-merah ni. Itu memang kita normal pada pelajar kita, bila kita tengok, ish, kita tak, dah, jangan mati. Kena pula yang putih-putih kan, merah-merah semua dicakap-cakap muka dia. Tapi kalau dia balik rumah, siapa buat, cikgu buat, sudah. Jadi, mencederakan diri sendiri-sendiri, itu adalah tingkah laku. Okey, seterusnya, saya masuk kepada tingkah laku ketidakupayaan penglihatan, ya, sebab kita murid berkepala. Saya sentuh sikit-sikit lah. And then, minggu lepas pun, Dr. Kui, pensyarah saya dekat UPSI dulu mengajar tentang murid ketidakupayaan penglihatan ni. Ini adalah yang kita biasa tengok lah tingkah laku pada murid kita. Kita jangan ingat adalah ini adalah murid buta ataupun murid memang ketidakupayaan penglihatan. Dan saya nak beritahu cikgu-cikgu, kita di sekolah kita akan berhadapan dengan pelajar kita. Kita nampak dia okey, tapi bila kita tengok dia asyik macam sekejap-sekejap tekan mata dia, gosok-gosok mata dia. Lepas tu secara keterlaluan sampai merah-merah. Tak tahu dia gatal ke dia apa ke, kita tak tahu. Tapi dia ada masalah mata. Lepas tu dia sering menutup sebelah mata. Aku tengok kan nanti kan dia buat macam ni. Sebelah mata je. Dia suka melihat dengan belah kiri, kan dia tutup belah ni. Kalau dia suka tengok dia akan tutup sebelah ni. Jadi mungkin dia tak boleh tengok kedua-dua, dia tak boleh menggunakan kedua. Kalau dia tutup, dia lagi lebih fokus. Itu kita kena kenal pasti, itu muridnya ada masalah penglihatan. Dan seterusnya kita boleh memegang rapat dengan mata, okay? Memegang buku rapat dengan mata. Kalau dia baca kan, dia rapat benda dengan buku ni. Kita kan pelik. Aiman, kenapa dekat dia? Tak nampak lah cikgu. Dekat. Jadi kita sebagai guru ni kena hati-hati. Okey, tanya mak dia memang ada masalah ke? Kita bila dia dapat tu, bincang dengan ibu bapa, suruhlah pergi jumpa doktor. Mana tahu dia memang ada masalah penglihatan. Okey, lagi satu, mengecilkan mata dan mengerutkan dahi. Ini normal. Bukan murid masalah apa berkepulauan khas kan. Saya sendiri yang pakai cermin mata ni, nak pakai cermin mata ni, kalau saya buka cermin mata, saya tengok TV, saya kecil je mata saya. Kerut je dahi. Nanti anak saya kata, Umi ni, dah macam masalah penglihatan. Memanglah saya masalah penglihatan pakai cermin. Yang kekeruk dahi, kita nak fokuskan apa yang kita tengok. Itu ada muda kita. Dia tengok dia kecil mata je. Kenapa mata awak tu? Jangan nak kecil mata dengan cikgu taklah, dia kata saya tak nampak. Kita bila ada ciri-ciri tu, cepat-cepatlah kita ambil tindakan dengan kadar segera. Lepas tu selalu terlanggar objek. Kadang-kadang di jalan dengar habis tali tu sampah terbalik. Alamak, kau ni mata nak kat mana? Nak kat lutut apa? Dia langgar ni. Yelah, biasalah kita secara spontan keluar daripada mulut kita kan. Tapi memang dia tu tak perasan, dia tak boleh agak. Tu sampah tu depan betul ke tiba-tiba dia langgar. Meja pun dia langgar. Kita tak tahu. Lepas tu selalu memusingkan kepala. Okey. Dulu saya ada murid saya. Kalau dengar kan dia macam sengit macam tu kan. Sengit sebelah ni je dia dihalakan dia dia macam nak fokus betul-betul. Musing kepala sebelah je. Jadi dia tak boleh nak fokus tengok tu. Jadi dia sengitkan kepala dia. Jadi kita kena hati-hati bila ada ciri-ciri
yang saya maklumkan ni ada 6 ciri. Dan mungkin ada lebih lagi sebab saya pun saya punya expert on learning disabilities. Tapi saya ada belajar juga tentang murid ketidakupayaan penglihatan dan saya pun ada juga murid masa di PKI, ada murid-murid kita yang mengalami masalah penglihatan. Jadinya sedar tak sedar dia kena pergi buat spek. Bila dah buat semi mata ni, mak ai dia punya kantar tebal yang amat. Sepatutnya dah lama dah pakai kacamata. Tapi mak bapak dia tak cakap, kita pun tak perasan. Jadi kita telah kata apa, menghukumlah pelajar tu. Sepatutnya dia boleh belajar disebabkan ketidakupayaan dia tu, dia macam dah ketinggalan dalam pelajaran dia. Okay, seterusnya. Ketidakupayaan pendengaran ni biasa kita sebut murid pekak lah, murid LD, murid pekak, murid buta. Tadi kita buat buta. Okey, sekarang ni ketidakupayaan pendengaran ni murid pekak. Okey, murid pendengaran ni kalau kita bila ada dalam kelas tu dia macam dia kurang beri perhatian, dia macam banyak hayal tengok sana tengok, dia macam tak berapa dengar, tak berapa dengar apa yang kita nak ajar. Jadi kita tengok ni, Aiman kenapa awak ni? Awak dengar tak saya cakap? Dia macam pandang je kita. Dengar tak cakap? Dengar. Jadi macam dia macam tak boleh nak fokus kan. Lepas tu bila orang tak banyak bercakap, tak banyak dengar ni, tak mendengar ni, butir kata ni kan, dia bercakap pun ya kan ya. Cakap apa? Saya ni apa cakap ni? Butir-butir percakapan tu tak jelas. Mungkin ni boleh nak katakan dia ni apa ketidakupayaan pelbagai. Dah lah tak dengar. Lepas tu pertuturan masalah. Lepas tu apa lagi? Hyperaktif. Itu ketidakupayaan berbagai. Jadi kita kena pasti. Bila dia sebut tak jelas, adakah masalah dia mendengar orang bercakap dia tak dengar dan tak boleh dia nak keluarkan balik, jawab balik apa orang tanya. Itu kita kena tengok. And then kita tidak, dia tidak memahami, tidak memahami dan tidak mengikuti arahan. Maksudnya, bila kita cakap katakanlah hari dulu masa webinar yang pertama dulu saya beritahu anak murid kita tak boleh bagi arahan yang panjang. Saya bagi contoh saya kata okey Aina pergi dapur ambil beg atas meja cikgu, lepas tu awak ambil cawan cikgu tu yang ada air teh tu bawa sini. Banyak ambil beg teko air teh berceramuk dalam kepala dia tu. Dia pun pergi. Lepas tu dia baru datang, dia bawa beg je. Kan saya suruh ambil cawan, ada air teh, ada tu bawa sini. Lepas tu dia sengih. Saya tak dengar, saya dengar beg je. Jadi maksudnya arahan kita pun kita kena jelas. Bila kita dengan murid pendidikan khas ni, arahan tu kena jelas. Satu-satu. Faham ke tidak tanya. Kalau dia banyak, okey jalan. Bila dia datang, kita bagi arahan lagi. Tak adalah satu tu. Memanglah tahu kita nak cepat. Apa-apa kita nak cepat kan? Tak suruh buat ni. Kalau okey tak apalah, bagi banyak arahan pun faham. Tapi takutnya kita cakap dia tak berapa nak dengar. Habislah, memang tak faham arahan langsung lah. Jadi kita kena tengok macam mana reaksi tingkah laku murid kita dalam kelas, terutama yang ada masalah pendengaran ni. Okey, seterusnya tidak suka melibatkan diri dalam kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur mungkin kita kebanyakan bila sebut bertutur, alah cikgu memang tak nak cakap, dia sengau. Kalau kita tanya, dia sengau satu hal. Yang sengau pula dia tak dengar, tak dengar, ada masalah pendengaran. Jadi murid kita ni kan, bila pendengaran ni dia macam berangkai tau. Bila tak dengar, tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh ni. Jadi berurutan masalah dia. Lepas tu sering bertanya rakan mengenai arahan Tuhan. Okey, bila pergi kan, sekejap dia tanya. Cikgu, Aina ni asyik tanya saya je. Kacau saya nak buat kerja. Kau buat apa-apa? Dia macam tak dengar cikgu cakap apa. Cikgu suruh buat apa, dia tak dengar. Saya tanya, cikgu suruh buat apa? Jadi macam saya tanya rakan. Rakan ni naik menyampah dah pula. Saya tanya apa? Tanya lah cikgu. Dia nak tanya cikgu, dia tak dengar apa. Dia nak tanya macam mana. Sebab dia tak faham apa cikgu cakap. Lepas tu sering mengadu sakit telinga dan cecair. Okey cikgu, berdasarkan pengalaman saya di sekolah rendah dan sekolah menengah, kan terutama budak perempuan, pelajar perempuan kan dia pakai tudung. Bila pakai tudung ni kita tak tahu apa yang berlaku pada telinga dia. Saya pernah mengendalikan satu kes. Bila saya duduk dekat dia kan saya pelik bau, ya Allah nak muntah.
Saya kata, apa hal budak ni kan? Saya dah agak dalam telinga dia tu kan. Lepas tu pada satu hari saya tengok tudung dia kan putih, saya tertengok ni. Kata, eh kenapa telinga awak ni? Lepas tu dia diam, dia sengih je. Lepas tu saya panggil dia pergi bilik. Kita orang ada satu bilik eh. Bilik sakit namanya kan. Kita ni saya tengok, saya buka. Mak, dekat sini dah tengok macam memang ada cecair melilit kat sini. Awak bayangkanlah kalau misalnya dah cecair melilit tu, maksudnya memang benda tu dah lama. Benda tu dah lama dah ada dalam ni tapi tidak diambil peduli. Mak dia pun tak kisahlah, anak dia nak mandi ke tak mandi, urus diri tu yang penting. Dan bersindung pula di sebalik tudung tu bila saya buka. And then saya pun esoknya saya cakap dengan mak dia memang susahlah. Tak ada motor, tak ada apa, no, dah kampung kat dalam. Dia datang sekolah, saya bawa pergi. Masalahnya memang tahi telinga tu dah apa kata? Dah tebal kat dalam, memang tak keluar, dah menutup top saluran ni. Lepas tu dia ada apa lagi, dah macam tak tahulah masuk apa ke apa, ada cecair pula keluar di sini. Jadi saya masa macam sedih sangatlah. Sebelah nasib sebelah kan, sebelah je, sebelah lagi okey. Bila pergi tengok doktor kata apa, tak apa kita buang dulu apa tu, tapi kurang dia punya pendengaran ni, kurang sebelah ni. Bila test memang kurang pendengaran dia tu. Jadi cikgu, bila doktor kata ni lambat sangat ambil tindakan lah yang jadi macam ni. Jadinya kita sebagai guru tu hati-hatilah eh. Kita tengok sebab kita tahu anak-anak istimewa ni kalau kita sebagai guru pendidikan khas yang orang kata apa nak ajar, bukan semua pun orang yang sanggup menjadi guru pendidikan khas macam kita ni. Saya memang tabik, saya memang salute pada cikgu-cikgu semua dan salute juga saya kepada ibu bapa yang ada anak-anak istimewa ni. Orang kata apa, kerana kita mereka boleh pergi sekolah, mereka boleh belajar, mereka boleh berjaya. Saya salute sangat-sangat. Tanpa kita, siapalah mereka kan. Saya pun pernah orang tegur saya, cikgu, kenapa cikgu mengajar budak cacat? Adakah cikgu ada anak cacat? Saya terkejut. Saya kata, saya tak ada anak cacat. Anak saya semua okey. Tapi kenapa cikgu ajar budak cacat? Soalan dia. Saya kata, tak apa. Saya tu dah ditakdirkan untuk mengajar pendidikan khas. Tapi alhamdulillah berkat saya masuk, dulu memang saya tak nak, masuk pendidikan khas. Pendidikan khas tu lah yang membawa saya mengenali siapa itu murid istimewa, murid MBK. Dan saya dulu seorang yang garang, seorang yang apa, tapi benda tu merubah saya 360 darjah. Inilah saya. Dan beberapa tahun saya menimba pengalaman saya di sekolah. Saya pergi bila saya masuk IPG, saya observe pelajar saya dengan macam mana deal dengan murid-murid pendidikan khas. Sebenarnya cikgu, kita ni sebenarnya insan terpilih dan insyaAllah orang kata apa, bila Allah bagi rezeki tu bukan pada setakat kita, kepada anak-anak kita. Kalau bukan anak kita, cucu-cucu kita akan dipermudahkan insyaAllah. Saya dah lalui semua tu sehingga saya berada di tahap sekarang ni. Okey, seterusnya, perempuan-perempuan nak cerita masalah tingkah laku, agak-agak cikgu pernah faham, and then kita tengok apakah yang menyebabkan masalah tingkah laku murid berkeperluan khas sebenarnya eh. Okey, masalah tingkah laku ni, of course orang kata, alah mak bapak dia tu bukannya jenis orang ni. Alah mak bapak dia pun jenis hyper. Anak pun dia hyper. Tapi tak semestinya macam tu eh. Kita tak boleh kata genetik. Mungkin ada diwarisi dan mungkin tidak. Ini kita tengok juga dari segi pengambilan apa makanan eh. Dikatakan pengambilan gula yang berlebihan tu boleh menyumbang kepada mata, terutama yang hyperaktif eh. Lepas satu pengambilan makanan daripada sumber tidak halal pun boleh menyumbang kepada masalah tingkah laku. Allah alam eh. And then faktor persekitaran, saya just ambil yang biasa-biasa relate dengan kita eh. Faktor persekitaran ni macam rumah kita tu tidak mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Saya nak ingatkan eh, murid-murid kita ni sebenarnya kalau dididik dengan betul, insyaAllah akan menjadi orang yang berjaya. Tapi bila dah keadaan anak kita macam tu, ada ibu apa yang kata, ah lantak engkau lah, segan lah nak mengaku dia tu anak, ah lantak engkau lah, hidup tak hidup, punya pasal lah. Jadinya, faktor-faktor sekitaran tu lah yang menyebabkan efek pada anak. Lagi kat rumahnya dengan hubungan suami isteri tak bagus, adik-beradik pun tak bagus, then bila dikawan pula, kawan pun tak bagus. Ini menyumbang kepada masalah tingkah laku sebenarnya. Budak kita ni, saya kata budak yang luruh bendul lah, dia akan ikut. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tak baik, tak baiklah dia. Ikut persekitaran. And then dari satu di sekolah pun, bilik darjah kurang kondusif, kurikulum terlalu padat. Budak kita ni bukannya boleh lama-lama. Macam pokok kan. Cikgu, saya tak boleh buat pokok petang. Saya kena buat lepas sekolah, buat
buat je terus. Lepas tu suruh dia yang balik. Saya tak boleh nak tahan-tahan suruh dia balik datang lagi. Confirm tak datang. Dia penat. Walaupun pejam kat sekolah dia penat. Dia penat. Macam kita lah cikgu pendidikan khas. Orang cikgu normal kata, eh sedaplah orang pendidikan khas. Mengajar pendidikan khas. Relax. Tak ada exam. Duk goyang-goyang kaki. Budak 2-3 orang. Dia tak tahu. Cuba masuk sekejap dalam kelas tu. Duduk mengajar. Berasa terjeli rasanya pening. 2-3 orang dah pening. Lagilah masalah tingkah laku jadi pening. Biar pening kat situ. Dia tak tahu kita dalam pendidikan khas ni dengan bekerja sana bekerja sini dengan terkencing lah dengan apalah. Kita je yang faham. Siapa yang melalui guru pendidikan khas ni itu yang kita lalui. Saya memang kata selut sebab saya pun pernah melalui ini. Dan sekarang ni pengalaman saya tu saya share dengan pelajar-pelajar saya di universiti. Inilah pelajar-pelajar murid-murid yang akan kamu hadapi bila kamu dah habis nanti. Okey, seterusnya begitu juga dengan taraf sosioekonomi. Sekarang ni kan lagilah sekarang ni COVID-19, kebanyakannya dah hilang pekerjaan dan tak mampu lagi nak beri kata apa kemewahan untuk keluarga. Itu pun mungkin anak memberontak, anak stres, itu pun boleh menyumbang kepada tingkah laku khususnya untuk MBK. Ada media masa, okey media masa pun memang sekarang ni bila di rumah lagilah anak-anak kita, anak saya sendiri pun nak kena sound je setiap hari nak kena sound. Main game, main apa. Jadi dah jadi orang kata apa, tidur lewat malam, duk tengok tu. Jadi kita tak boleh nak kontrol sebenarnya. Tak tahulah dia tengok tu cerita elok ke tidak elok. Kalau main game tak apa lagi. Kalau di sebaliknya tak apa pengetahuan kita, itulah yang menyumbang kepada masalah tingkah laku. Okey, seterusnya ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan mengenal pasti tingkah laku. Okey, kita tertengok budak kita tadi, budak aku ada dalam kelas macam ni. Jadi macam mana kena nak analisis tingkah laku murid tu? Pertama tu kita tengok dulu apa masalah dia. Kita of course lah, bukan setakat kelas kita faham. Satu pendidikan khas tu, bila sebut Aina, Aiman, Daniel tu kita dah tahu dah karakter budak dia macam mana. Jadi kita tengok dulu. Kita tengok dulu, lepas tu kita kena pasti dulu, kita buat dalam melalui pematian awal, lepas tu kita akan buat secara khusus, secara umum saya khusus apa tingkat-tingkat laku sama ada tadi minor ke, major ke, kronik ke. Lepas tu langkah yang kedua, kita akan kumpul maklumat. Kita akan kumpul, kita akan banding, kita analisis secara terperinci. Okey, langkah yang kedua. Tadi kita kena pasti. Lepas tu kita tengok, kita kumpul maklumat berkaitan dengan pelajar tu. Lepas tu kita buat hipotesis. Maksudnya kita buat rumusan. Kalau dia ni kenapa asyik terjerit-jerit, tiba-tiba terjerit-jerit. Jadi kita pun cari maklumat. Kita kumpul, kita bincang sama-sama. Jadi kita nanti akan keluar dengan satu solusi. Macam mana kita nak kategori budak tu, nak ajar budak tu, apa teknik, apa kaedah yang kita nak gunakan. And then yang keempatnya, kita akan buat rancangan intervensi lah. Sama ada kita nak rujuk doa apa, pakar perubatan ke, ahli psikologi ke, ataupun kita mengubah suasana sekitaran bilik darjah kita ke, atau pelancong pertanggah tingkah laku, BIP, sahabat sila, campur tangan tingkah laku dibuat adalah pelan direka untuk mengajar dan memberikan ganjaran. Okey, seterusnya kita dapat menghenti dan mencegah tingkah laku bermasalah tersebut. Okey. Okey dah. Banyak saya cakap. Okey. Seterusnya peranan guru dalam mengurus murid ADHD. Tadi kan kita tengok saya dah bagi contoh-contoh dia yang ada di kelas kita. Ini bukan setakat kata saya fokus pada ADHD lah, tapi kita boleh juga guna untuk kategori-kategori yang lain. Okey, yang pertama ni, kalau kita tahu itu adalah budak hyperaktif dan memang tak boleh tinggal seorang-seorang, janganlah kita lepa. Kita lepa. Kalau kita pergi mana-mana, kita cakap dengan PPPM, kita panggil, kita panggil siapa-siapalah, Puan Ani, tolong tengok sekejap saya nak keluar. Sebab kita tak boleh tinggal dia bersendirian. Mana tahu kita pergi sekejap je nak ambil kunci kat depan tu ke, sekali dia hempuk, dia apa, dia cederakan orang lain, masalah pada kita. Lepas tu lagi pun budak-budak HD ni, pastikan barang-barang yang tajam, yang membahaya tu tolonglah simpan elok-elok di tempat yang tertutup. Kita tak tahu sebab ada pelajar ni dia suka mencederakan diri sendiri. Cederakan diri sendiri tak apalah dia buat, tapi bila dia mencederakan orang lain, rakan-rakan, itu dah masalah besar. And then mereka juga harus ditegur dan dididik dengan cara yang betul. Tapi itulah, saya faham cikgu-cikgu. Bila cikgu-cikgu berada di sekolah, kadang-kadang kita punya temperature ni kadang-kadang naik. Kadang-kadang naik. Sebab apa?
Aku dah tak tahan, dah penat dah aku nak cakap dah ni. Kita rasa stres, kita rasa macam emosi kita terganggu disebabkan oleh apa? Ni, tapi cikgu, tegurlah elok-elok, didiklah anak-anak istimewa. Nama lagi anak-anak istimewa, kita tak tahu. Kalau yang belum kahwin lah, kita tak tahu Allah nak uji kita ke. Jadi sabarlah dengan kerana tingkah laku anak-anak kita ni, sabar didik dia. InsyaAllah nanti anak-anak kita yang akan kita lahirkan nanti akan jadi orang yang baik-baik. Lepas tu yang dah ada anak pun, kata apa, bagilah kasih sayang macam kita bagi ke anak kita. InsyaAllah semua tu akan Allah bagi balasan yang setimpalnya. Okey, seterusnya peranan guru juga dan tingkah laku ni, of course lah, kalau apa-apa ni bercakap dengan cara yang kasar. Saya ni bukan nak kata lah, walaupun saya sendiri pun kadang-kadang menggunakan bahasa yang agak tinggi lah kan, nak sound anak kita. Tapi tolong cikgu-cikgu, mak ayah, kalau nak cakap anak-anak pun, tolonglah orang kata apa, biar kita nampak tegak, ketegasan dalam percakapan kita ni. Tegur elok-elok, nyatakan kenapa benda ni salah, kenapa tak boleh buat. Jangan tiba-tiba cakap, pecahkan lagi benda ni, mak dah cakap, mak woi, bertalu-talu dia punya marah dia tu. Dia tak tahu sebenarnya kata-kata tu dah merobek, merobek dah hati dia. Anaknya akan simpan. Lepas tu kena marah lagi besok, akan simpan, 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 simpan. Dah satu tahap dia tak tahan, dia akan luahkan. Itulah kita tengok masalah besar dalam diri kita, dalam diri anak-anak KU ni. Itu kita kena faham Tolonglah cikgu-cikgu, kalau di sekolah tu gunalah bahasa. Tapi jangan tanya saya pula, doktor, kalau suara saya ni macam ni, kalau saya cakap kan, cikgu Lin, kenapa suara cikgu Lin kuat sangat, takut saya dengar. Itu nak buat macam mana, dah tapi kontrol lah. Memang suara saya macam ni, awak tak tahu ke? Saya cakap macam ni, nanti awak takut. Jadi kontrol, fahamkanlah, muasabah diri. Nanti lepas ni, kalau saya cakap ni, aku ni gamaknya teruk sangat ke aku ni? Cermin, cuba tengok sikit, tanyalah abang-abang, suara saya ni macam mana? Apakah cari lintar ke apa, boleh kita ubah. Benda ni boleh ubah sebenarnya, tak boleh ubah. And then beri perhatian yang lebih dan mengajar mereka tentang apa yang tidak harus. Okey, yang ni kan, jadi terutamanya cikgu-cikgu di sekolah rendah, itu khususnya sekolah rendah, kita boleh lagi nak bentuk tingkah laku anak-anak kita. Kita terangkan apa yang elok, apa yang tak baik, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Kita boleh lagi jika mereka ni berada di sekolah menengah. Bila dah sekolah menengah, ego tu tinggi, kononnya umur dah, orang kata umur dah meningkat, dah jadi remaja, tak boleh lagi nak, orang kata apa, nak bagi, nak ajar mereka. Cikgu tak payahlah ajar saya, mak ayah saya pun tak ajar saya. Dia menjawab pula. Saya kata, lantak engkau lah, ingatkan suka sangat nak bagi ni kat kau. Kita pula sama naik dengan dia. Jadi tak boleh cikgu, kita sebagai guru pendidikan khas, orang kata apa, bagilah apa yang terbaik untuk dia orang. InsyaAllah dia orang akan ingat, dia orang akan kenang, mana tahu berkat doa dengan hasil didikan kita, dia akan menjadi manusia, manusia yang lebih baik. Lepas tu jangan merendah-rendahkan diri di depan orang. Ini biasa terjadi, biasa terjadi. Kadang-kadang cikgu ni saya tengok dia suka panggil anak dia ikut ni. Kalau budak tu pendek, apa, kenek, sini kenek. Apa tu kalau budak tu gemuk kenempa? Debak, sini debak. Kau tinggi, lonjong sini lonjong. Jadi dipanggil sikut suka dia. Cikgu, memanglah benda tu, orang kata apa, parents dia pun panggil dia macam tu. Tapi kalau boleh, panggillah nama dia. Macam saya Noraini tu panggil pula, Aini debak sini. Saya pun tersentak juga. Alamak, aku debak. Belah memang betul lah aku debak lah. Nak duduk pun tak boleh macam ni, panggil lah debak. Ataupun, Aini bok. Bok sebab duduk macam ni. Jadi tak boleh, kita panggillah dia. Aini sini. Dia pun suka, ni lawa ini, ini, dia pun kembang. Kita sentiasa suburkan jiwa anak-anak didik kita ni, sebab manusia ni memang suka kepada pujian. Memang manusia ni, tak kira normal tak normal, memang suka pada pujian. Lagi-lagi kalau suami kita, power kita yang apa, yang puji, memang tak tidur malam. Okey, seterusnya, untuk autism pula, okey, autism ni dia kan macam dia dalam dunia ni sendiri kan. Okey, bagilah arahan satu persatu jelas. Tadi pun saya katakan, kita sebagai guru ni, pastikan kita cakap dengan suara yang jelas, arahan satu persatu, lepas tu dia akan bagi perhatian dan cuba memahamkan apa yang arahan kita itu. Dan seterusnya kita bagi pujian kalau dia buat sesuatu yang baik tu, supaya dia rasa apa, wah, dia sentiasa dipuji.
energi. Tunjukkanlah gembira dengan apa yang telah mereka buat. Kan macam tengah sepah kan, banyak sepah ni. Lepas tu budak simpan, bagus. Ha ni saya upah ni cinggit ni, awak simpan. Oh dia pun suka. Nanti esok dia akan buat lagi. Ini tidak. Kan saya dah cakap dia pasal sepahkan awak ni. Oh bagus juga macam tu. Jadi budak tu elok nak menyimpan nak rasa apa? Ah lantak kau, dia terus je keluar. Oh dah gila angin kau, sesek-sesek macam ni. Siap kau masuk sini eh. Kalau kata kemas ni, oh dia buat macam mana dia. Tolong eh cikgu, kalau papa tu cakap dengan elok, bagi pujian tu. Memang insyaAllah kita secara tak langsung, kita ajar dia cara bertingkah laku yang baik, macam mana nak buat yang elok. Jadi kita kena ajar, kita kena ajar. And then bagi dia, orang kata apa, perasaan gembira dengan pujian yang kita bagi tu. Lepas tu kita beri hadiah pada dia kita beri hadiah pada dia. Alah tak ni, kita bagi singgit takkan luar cikgu gaji cikgu tu. Ataupun bagilah gula-gula ke, bali gula-gula singgit pun dah berapa ni, bagi satu-satu. Jadi kita bagi. Jangan mengharapkan hadiah yang kata apa, besar-besar baru nak bagi. Takkanlah budak aku nak lah gula-gula ni. Tak ada nak, tak nak bagi, confirm dia ambil. Benda free kan, semua orang nak. Okay, jadi kekalkan kebiasaan aktiviti harian supaya kanak-kanak dapat menjangka apa yang berlaku setiap hari. Okay, saya pemberitahu budak autism ni dia kena, sebab dia dalam dunia sini dia tak ingat apa-apa yang buat. Jadi sebagai guru ni kan, kita akan beritahu kebiasaan dia akan buat apa ni. Kita latih dia, train benda yang sama setiap hari. Jadi insyaAllah dia akan ikut. Tak adalah satu hari macam-macam kita jangan, tak ada. Train kita akan tengok lagi. Ada tak ada perubahan? Sebab tu kita buat senarai semak ke, kita buat rekod anekdot ke, kita boleh buat. Okey, seterusnya peranan guru juga, kita dapat mengatur aktiviti harian dengan menyediakan senarai semak. Okey, yang saya beritahu tadi. Okey, galakkan murid untuk mengawal kata hati. Okey, mengalami situasi kadang-kadang budak kita ni bercakap, kadang-kadang guna bahasa yang ya Allah mak datuk tak sanggup nak dengar gila lah, babi lah, apalah. Jadi macam macam seolah-olah benda tu sentiasa bermain di bibir dia. Jadi saya rasa, ya Allah kenapa jadi macam ni kan? Jadi tugas kita lah sebagai guru nak betulkan balik. Tak payah bertikah laku, cakap benda yang tak elok. Kita lah kawal kata hati. Kalau awak cakap macam mana tak elok, awak tak boleh. Kita bagi tahu dia. Dia sudut agama macam mana, kita bagi tahu dia. Kita didik dia. Jangan awak pula, alah entah engkau ni mak engkau sama dengan kau. Spesial dengan kau. Kat rumah macam macam tu sama dengan kau. Eloklah kau macam tu. Kita pula menambah. Tak boleh cikgu macam tu. Kita sebagai guru ni, tugas kita adalah memberi ilmu, mengajar kebaikan supaya anak kita dapat dididik dengan baik. Lepas tu kita beri semangat. Kepada dia. Awak ni okey, awak ni bagus. Sebenarnya, kita kadang-kadang guru pendidikan khas saya pun dulu, guru pendidikan khas saya ni kadang-kadang menipu juga walaupun tak baik, cakap dia bagus. Bagus ya awak. Ini saya suka. Padahal sikit je dia buat pun. Tapi kita biasakan untuk bagi semangat, puji dia, kelebihan dia. Lepas tu letak dia kat depan kelas supaya kita dapat kawal tingkah laku dia. Habis tu kita akan minta bantuan guru lain lah untuk catat kerja sekolah ke. Jadi maksudnya kita bagi tu supaya mak bapak dia tahu. Macam saya dulu, saya sediakan satu buku 5-5 tu kan. Apa yang perlu dibuat, apa dia belajar, apa yang kerja sekolah, tulis orang tu. Jadi saya ingatkan mak bapak kan, saya kata tolong tengok dalam buku 5-5 tu ada kerja ke tidak, apa yang dibuat. Okey, kami kalau misalnya tak boleh menulis tu, saya akan tuliskan nanti suruh dia bagi kat mak ayah. Dan siapa satu masa, maksudnya dalam sebulan ke, mak bapak tantangan ke apa, kita akan bagi chop. Kita akan bagi chop. Itu saya buat dululah. Okey, next. Okey, untuk penglihatan ni pula, cikgu-cikgu, jangan cakap untuk SKPK je. Kita di PPKI pun kita ada murid yang alami masalah penglihatan tu. So, kalau misalnya dia ada masalah penglihatan tu, kita tengok dia posisi dalam bilik darjah. Jangan dia letak dalam posisi yang silau ke, memang mata dia tak boleh. Lepas tu cikgu pula janganlah pula duduk sejak sana sejak sini. Jadi mengganggu dia punya penglihatan. Lepas tu warna dinding-dinding pula yang lembut-lembut, yang mendamaikan. Jangan seronok-seronok. Aku nak merah lah. Boom, merah. Popol bagai. Masuk dalam kelas dia dah pening kepala tengok warna je. Jadi budak-budak yang penglihatan ni dia lebih suka warna yang lembut-lembut. Tulisan besar, jelas. Jangan pula, soal banyak ni nak tulis ni, tak boleh besar ni, nanti dia cukup. Tak boleh lah, tulis besar-besar, print besar-besar. Sebab dia masa penglihatan memang dia kena tulis besar-besar. Yang kedua, dia mengembangkan teknik khusus. Maksudnya digunakan alat bantu yang sesuai. Sekarang ni banyak. Banyak kalau kita
Google je banyak alat-alat yang khusus untuk penglihatan. Lepas tu kaedah braille, braille tu kan supaya dia dapat memajukan dirilah. Saya rasa untuk belajar memang tak ada masalah kan. Masalah cuma dia orang tak nampak je kan. Tapi untuk meningkatkan tingkah laku dia ke arah lebih baik, kita bagilah teknik khusus, latih mereka untuk menggunakan, memang dia tak ada dah penglihatan dia tak ada, kita latihkan dia guna untuk yang lain. Okey, seterusnya kita bimbing emosi dia, kita galakkan, elakkan mereka mengasingkan diri kita kita libatkan dia bersama rakan-rakan lain untuk sama-sama belajar. Lepas itu kita banyak isyarat bunyi-bunyi kan. Jadi siapa-siapa yang mengajar di sekolah penglihatan, dia tahulah macam mana kaedah dan teknik yang terbaik untuk mengajar murid ketidakupayaan penglihatan. Seterusnya kita tengok murid masalah pendengaran, dan saya ada satu masa saya pergi observe dulu dekat IPG, rupanya budak ni ada masalah pendengaran. Yalah, di sekolah rendah IPG kan mengeluarkan cikgu-cikgu yang mengajar di sekolah rendah, dia memang tak berapa nak dengar. Jadi guru praktikum cakap, doktor, dia memang ada masalah ni lah. Jadi saya ni kalau apa saya kena bahasa isyarat. Saya kata kalau macam tu awak belajarlah macam mana nak gunakan, maksudnya letak kat depan kelas, lepas tu selalu bagi pujian, bagi apa kat dia, kita bagi perhatian yang lebih pada dia, bagi semangat kat dia, and then kaedah yang betul nak kena gunakan. Macam tadi kan, dia lebih faham kita buat makan apa tu, kita sebagai guru ni buka balik kitab apa tu, kot tangan tu yang simple-simple tu, kita berhubungan dia. Mungkin mak ayah dia pun guna ni, sebab dia seorang je, takkanlah kita nak ajar bahasa isyarat, tapi kita lah nak bercakap dengan dia tu. Sebab dia nak pergi SKPPK, sekolah mungkin jauh kan. Dia terpaksa dia duduk kat PPKI. Jadi cikgu ni macam kaedah kan, kata lisan auditory kan. Maksudnya kita bertutur, kita mendengar, kita bertutur, dia akan tengok kita macam mana nak cakap. Lepas tu guna kut tangan. Lepas tu kalau menyuruh ni tangan sebut mulut apa tangan semua. Jadi supaya nak memahamkan dia. Jadi kita kena alert apa yang kita nak buat supaya murid kita lebih faham. Okey, seterusnya kita akan tengok kaedah merekod tingkah laku. Ini antara contoh-contoh lah. Saya rasa benda ni dah familiar pada cikgu-cikgu semua pada bakal-bakal guru, mungkin taklah. Mungkin bila kamu nak pergi praktikum nanti, kamu akan tengok yang ni kaedah macam mana kita nak rekod tingkah laku. Kita dah nampak murid kita ni ada masalah-masalah, tapi macam mana kita nak rekod? Ni di sini tu, ingat dulu masa belajar dekat universiti ke kat IPG ke mana, kita akan belajar benda ni, iaitu rekod anecdotes, darah semak, catatan berterusan dan juga persimpulan masa. Ini antara contoh antara contoh yang kita akan buat. Okey, pertama rekod anecdote. Kalau rekod anecdote tu maksudnya kita buat catatan ringkas je tentang masalah tingkah laku kita tu. Kita terangkan apa yang berlaku, di mana berlaku. Katakanlah hari ni maksudnya dia kacau kawan kan. Cik kacau kawan pelajar ni dia mengganggu rakan, adalah maksudnya ada sentuh apa, maksudnya dia ada pukul rakan dia sikit ke apa, kita catat. Bila berlaku, masa bila, waktu siapa, kita catat. Dilakukan selepas sesuatu atau semasa tingkah laku berlaku, dicatat. Macam di sekolah saya dulu, kami ada satu buku catatan nama dia, yang buku besar tu. Kita akan tulis masalah tingkah laku pada hari tersebut. Sebelum ni tak ada pun kami nak khusus sangat, tapi bila ada satu kes pelajar ni tak tahulah dia bergaduh dengan rakan dia, kita tak dapat nak tahu, tak trace kesalahan tu, tu yang kami wujudkan rekod ni. Kalau ada masalah je report. Sekian-sekian, bila ada masalah, parents datang sekolah, kita boleh refer dah kita. Ini kita dah buat ni. Anak puan ni memang masalah tingkah laku ni. Cuba tengok sekian bulan baca. Suruh dia tengok. Itu adalah catatan kita. Itu bukti yang kukuh yang kita boleh kata anak tu memang salah. Sebab parents sekarang bukan senang-senang kita nak tuduh, cikgu sedap cakap anak saya punyalah baik, cikgu cakap macam-macam. Jadi kita ada bukti. Saya bukan cakap suka-suka, ya puan, ya tuan. Saya ada ni. Tengok dalam buku ni. Biar dia baca. Biar dia tengok anak tu masalah sebenarnya. Itu pentingnya kita buat rekod anekdot. Macam inilah contoh dia. Contoh dia, kita buat nama kanak-kanak tu, tarikh dia kat mana, apa mematian, apa ulasan dia.
Perlu kalau kita misalnya kronik sangat, okey, kita bincanglah dengan apa guru penyelaras ataupun guru penolakan pendidikan khas macam mana kita nak menghadapi. Dulu kita bincang dulu dekat sekolah. Kalau perlu kita buat laporan kepada ibu bapa, buat. Kalau tak tahan sangat, bolehlah kita rujuk pentadbir. Itu kita dah ambil tindakan. Jangan buat tak tahu, alah tak rialah nak jadi apa, kau salah aku, kau ngajar dah suruh. Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya senarai semak. Senarai semak ni, ini biasa orang buat. Digunakan oleh guru untuk memerhati tingkah laku. And then kita nak tengok sekarang kan ada apa-apa taksiran bilik darjah kan. Ada 6 domain tu kan. Mungkin kita akan buat senarai semak juga. Jadi kita akan tengoklah perkembangan bahasa dia. Of course lah sekarang ni kita bincangkan tingkah laku dia macam mana. Jadi bergantung kepada jenis pematian dan perkembangan yang kita nak perhati, ibu bapa sendiri boleh melakukan senarai semak di rumah. Okey, saya buat contoh dia. Ini adalah yang kita boleh buatlah untuk melingkup kalau misalnya pelakon agresif. Kita dah ada siap-siap. Kalau benda ni okey, okey. Jadi kita akan tengok macam pelakuan agresif, usah kata benda ke, berkelahi ke, cepat marah ke, kita akan tip. And then tepi tu kita akan bagi ulasan. Lepas tu kita akan tengok pelakuan pasif. Bila agresif ada pasif juga. Yang tadi terlebih hyperaktif. Yang ni pula tengok pasif. Adakah dia suka sendiri, tak pendiam sangat, malas sangat ni. Okay, kita buat. Itu berdasarkan senarai semak. Daripada senarai semak tu kita boleh tengok apa masalahnya. Okey, seterusnya kita tengok pelakuan negatif sosial. Musik, bercakap, okey. Semua kita buat, kita ya ataupun tidak bagi ulasan. Permasalahan emosi, risau, tak boleh duduk diam, tak tahu buat apa. Lepas tu anggil badan, kawat apa. Kalau duduk dekat meja tu kan duduk kaki bergerak, mata bergerak, segala bergerak, seolah-olah dia mendengar lagu tu. No, macam tasbih lah pula. Jadi kita catat itu masalahnya. Dia tengok kekerapan dia. Kalau boleh, kalau misalnya cikgu kat sekolah boleh je buat kajian tindakan. Satu nilai tambah buat kajian tindakan. Oh, budak dia masalah ni. Okey, apa kita nak buat jelaskan? Kabur tak jelas senarai semak ditunjukkan. Tak apa cikgu, nanti saya boleh share ni. Saya tak boleh nak besar dah ni sebab saya tulis banyak dalam ni. Saya nampak tadi live chat tu, dia kata kecil. Tak apa, saya akan share ni. Saya akan share. Saya akan beritahu bagi kat Cikgu Raup, kita akan share, semua akan dapat. Okey, yang ni catatan berterusan. Okey, ini catatan ni satu catatan yang lengkap. Macam-macam rekod anekdot tu ringkas je. Ini kita catat memang betul-betul lah apa berlaku, kenapa berlaku ni. Lengkap komprehensif terhadap pada satu kejadian sahaja kita ni. Okey, sama juga kita buat macam tadi juga tapi secara detail. Ini yang kronik-kronik punyalah, yang major kronik-kronik punya tingkah laku kita catat, kita buat ulasan. Faham ? Okey. Seterusnya kita tengok persempelan masa. Merupakan catatan rekod berkaitan dengan kekerapan tingkah laku yang berlaku dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kita akan tengok apakah tingkah laku yang nak diperhati dalam tempoh masa yang seragam. Okay, macam ni lah. Minit sekejap, asyik keluar kelas je, asyik pusing kelas je. Kita tengok. Kita akan buat kekerapan. Ini pun kita boleh buat juga kajian tindakan. Budak ni asyik macam ni je, aku nak buatlah satu cara. Okey, createkan satu cara. Macam mana kita nak mengurangkan tingkah laku. Jadi boleh-boleh menuar, bila tulis dalam kajian tindakan. Macam sekarang saya ajar kajian tindakan pada pelajar saya. Okey, berdasarkan masalah yang berlaku dalam PDP kamu. Yang bukan setakat kita nak ajar subjek topik yang kita ajar, tapi kita boleh untuk mengurangkan masalah tingkah laku, untuk emosi, kita macam mana kita nak buat supaya kata apa, tingkah laku dia tu tak menjadi lebih teruk. Bila diikut kaedah yang kita gunakan tu akan jadi lebih baik. Itu insyaAllah. InsyaAllah. Okey, boleh kita buat. Okey. Ini saya selesai, saya masuk teknik macam mana kita nak ubah tingkah laku. Yang ni pun biasa dengar tapi jarang disebut. Tapi yang saya tahu ramai yang bila token ekonomi, confirm token ekonomi. Dah biasa dah doktor, dulu belajar tu mengajar praktikum kan, je sekarang saya beli token je. Bila tebuk time out, yang mana modeling, tahu modeling, shaping tu yang mana jadi macam blur-blur. Sebenarnya kita dah buat sebenarnya tapi kita tak tahu kita dah buat. Okey, tengok pembentukan shaping ni kan. Maksudnya shaping ni kita buat kontrak antara guru dengan murid. Kita dah buat perjanjian dengan murid kita. Lepas tu kita buat kita tetapkan tingkah laku. Saya kata kan, saya suka nama apa saya kata lelaki lah. Daniel, saya suka sebut nama Daniel. Lelaki lah pun saya Daniel, tak ada orang lain. Daniel. Daniel. Awak ni dah kenapa ni asyik kacau orang ni
Kalau awak tak kacau orang, boleh tak? Saya kata. Lepas tu, dia boleh cikgu? Janji ke cikgu? Boleh? Dia kata. Kalau misalnya, kalau janji dengan cikgu, kalau awak tak kacau kawan awak, cikgu nak bagi hadiah. Boleh cikgu? Dia bukan main lagi. Boleh cikgu sebab dengan hadiah kan? Jadi kita pun minta syarat kontrak tu. Sebab kita kata apa? Kita nak mengenal pasti peneguhan yang nak diberikan tu. Cakap awal-awal kan, kita hendak menetapkan syarat kontrak tu. Kontrak tu lah. Lepas tu, jika Daniel tu bertingkah laku baik, dia tak kacau lagi, dia duduk je tempat dia. Sebab apa tau? Dia dah dapat hadiah daripada kita kan? Memanglah mula-mula ni memang dia mengharapkan hadiah daripada kita. Okey, lepas tu dia ni, okey, bagus Daniel. Saya mengajar hari ni, Daniel tak kacau orang. Okey, cikgu sediakan satu hadiah. Dia pun punya bangga dapat hadiah. Tapi janganlah disebabkan kita nak bagi hadiah hari-hari. Jenuhlah awak nak bagi hadiah hari-hari. Jadinya, aku bawa bankrupt aku macam ni. Tidak. Maksudnya, kita bagi-bagi tapi lama-lama kita tarik. Kita tarik kita punya pelanggan kita bagi dan seterusnya akan menjadi satu amalan pada mereka. Okay. Seterusnya, modeling. Okey, untuk modeling, modeling of course lah, kita ni sebagai guru, kita ni mestilah menjadi model yang terbaik kepada murid kita. Ingat dulu masa saya, sebelum saya jadi guru pendidikan khas, saya adalah guru normal, guru biasa di sekolah aliran perdana kan. Zaman saya 90-an saya dah jadi cikgu kan. Apa saya pakai dulu-dulu orang pakai daripada kasut warna hijau, baju hijau, tudung hijau, itu adalah normal. Tapi sekarang ni bila awak pakai tudung hijau, baju hijau, kasut hijau, orang kata buat terbiar ke cikgu ni? Sekarang ni orang suka warna kontra-kontra kan? Itu dulu biasa. Jadi satu pelajar ni kan, dia datang kan dekat saya kan, dia pegang tudung. Kenapa? Cantik tudung cikgu. Mak saya pun ada. Habis awak tak ada? Saya tak ada. Dia nak cakapnya, cikgu ada, mak dia ada, dia tak ada. Jadi dia suka. Lepas tu nanti dia datang lagi, cikgu, cantik kat saya cikgu. Jadi kita ni sebagai model. Kita sebagai model. Yelah, dulu saya sekarang dah 50 lebih kan. Masa mula-mula bekerja, umur saya 23 tahun. 23 tahun, okay, masih muda belia, semua nak tudik. Jadi budak suka tengok lah kan, dengan kasut high heelnya. Sekarang dah tak boleh pakai dah. Okay, jadi kita sebagai model melalui tingkah laku kita, melalui percakapan kita. Kalau kita seorang yang lemah lembut, cakap dengan budak-budak, kadang-kadang budak tu bila dengar kita, alamak Cikgu Sakinah dia cakap baiklah, eloklah. Tapi cubanya Cikgu Ani tu cakap macam rimau. Dia tengok kita pun dia dah dudak-dudak jantung dia. Alamak Cikgu Ani lah, aku tak suka lah dia cakap garang. Dia cakap garang ni kata. Hai, mana sih? Dia dah macam apa mak tiri dah pula tengok. Jadi kita ni cikgu, kita kadang-kadang kita tak sedar pun tinggal laku kita okey ke tidak okey. Jadinya kita sebagai guru ni orang kata apa, tolonglah buat yang terbaik demi anak-anak murid kita. Okey, seterusnya time out ni. Ini biasa kita buat. Ini kalau dah tak tahan sangat, dah dia asyik masalah sangat dalam kelas, kita pun sini, Daniel sini. Dia pun garu-garu kepala datang. Duduk sini. Duduk depan. Duduk depan tu dia boleh lagi cuwi-cuwi. Dia boleh hai-hai demam ni. Saya kata, ini lala sampai tak tahan sangat. Kita kurung dia dalam satu bilik. Bukan kata kurung lah. Memang kalau di sekolah tu kan adakan satu bilik lah. Namanya bilik pengasingan. Kita nak suruh dia duduk dalam tu. Kita duduk kat situ, kita kunci dia. Jangan lama-lama cikgu, nanti mendera pula. Duduk lama-lama duduk ni. Jadi untuk menenangkan keadaan kelas. Jadi kita dah panggil dia duduk depan kelas. Depan kelas dia boleh hai-hai kawan-kawan dia. Dia kawan-kawan ni gelak-gelak dengan dia. Dah mengganggu lagi. Kita suruh duduk depan, ingatkan dia dah berubah. Dia boleh mempengaruhi kawan-kawan dia. Sabar lagi lah. Lepas tu, kalau tak boleh sangat, sama ada kita, kalau misalnya kat depan dia boleh diam, okey, kita bagilah dalam 5 minit, 5 minit lama juga kan. Tak boleh tu, kita bagi satu bilik, duduk dia kat situ, okey. Dah, kalau misalnya okey, kita keluarkan balik. Macam tu lah, jangan dera dia sama. Kadang-kadang lupa, masuk bilik lama-lama kunci, budak tu dah tak tahu apa dalam tu. Cikgu tu lupa. Tak boleh lah, macam tu kita kena tengok. Jangan lama-lama cikgu. Sebagai pengajaran pada dia, supaya jangan buat lagi tingkah laku yang tak elok dalam kelas. Okey, token ekonomi. Ini adalah perkara biasa, normal. Terutama untuk budak-budak apa, cikgu-cikgu praktikum, yang mana-mana saya observe pelajar saya.
token ekonomi dia sebut dah dalam kelas dia kat depan tu, dia ada carta bagi bintang lah, bagi apa benda lah kat situ, carta satu dia akan buat ada kupon, apa itu kupon, lepas tu chop-chop itu pelajar saya ada buat, lepas tu dia bagi hadiah ke apa, itu pelajar kita buat. Bila kita beri token, dia akan seronok. Masalah sekarang ni, orang dah terheran dengan token. Saya tahu, budak terheran dengan token, dia dah habis dah dengan token. Lepas tu, cikgu dia tak tahu banyak apa lagi. Cikgu nak bagi apa kat saya, saya dah semua dah saya dah dapat, cikgu nak bagi apa kat saya. Dia pula tanya kat kita macam tu kan. Jadi yang lain ni, yang slow motion ni, nak dapat satu dua pun susah. Yang dia tu dah habis dah, token semua milik dia. Jadi kita fikirkanlah kaedah yang terbaik untuk kita melaksanakan token ekonomi tersebut. Okey, ini adalah modifikasi. Sebagaimana saya beritahu tadi, modifikasi ni satu orang kata apa, satu tajuk yang besar yang kita boleh bincangkan. Modifikasi tu macam mana nak create, buat modifikasi terhadap murid kita, memang dia akan ada satu tajuk khusus. Tapi hari ni saya bagi secara sekali arung je lah modification ni maksudnya yang kita nak utama adalah macam mana kita nak ubah tingkah laku yang negatif tu pergi yang positif. Itu yang kita nak buat modifikasi tingkah laku untuk mengubah tingkah laku tersebut. And then ini adalah pelaksanaan dia. Saya tak ni kalau nak bincang ni ada satu stroke lagi lah untuk macam mana kita untuk buat modifikasi tingkah laku. So secara keseluruhan saya bagi lah, pertama sekali kita kenal pasti dulu tingkah laku yang negatif. Macam tadi kan, mula-mula kita kena pasti dulu tingkah laku, lepas tu kita buat matlamat, lepas tu kita tentukan strategi. Lepas tu kita rancang prosedur macam mana, kita tengok strategi tu, apa yang kita nak buat dalam plan bertindak yang kita buat tu, and then kita nilai keberkesanan dia. Lepas tu kita ubah rancangan jika perlu. Jadi bila kita tengok daripada 1, 2, 3, 4, 5, 7 tu, kita tengok tercapai ke tidak apa yang kita nak tengok dari segi perubahan tingkah laku murid tersebut. Itu namanya modifikasi tingkah laku. Dia perlu ada satu, dia punya orang kata apa, satu prosedur yang kita perlu ikutilah untuk melihat perubahan tingkah laku pada murid kita. Okey, saya kata dah bercakap dah panjang lebar dah sejam lebih dah. Okey, saya rasa cukup setakat ini saja. So kesimpulannya kan, kita tidak boleh mengubah manusia, tetapi kita boleh mencipta suasana yang merangsang manusia untuk berubah. Memang apa kata, kita memang tak mampulah nak mengubah anak-anak murid kita orang kata apa betul-betul jadi hebat, betul-betul jadi baik, tapi kita boleh mencipta suasana. Suasana tu lah melalui teknik, kaedah, whatever, apa jua strategi yang cikgu-cikgu gunakan, mak ayah gunakan, kitalah supaya manusia tu boleh berubah. Supaya anak-anak istimewa kita boleh berubah. Okey, saya rasa cukup setakat ini, dah 11:30 dah. Okey, ini adalah saya yang masih muda belia, cewa. Okey, saya Dr. Hajah Noraini, dah itu email saya. Sekiranya ada apa-apa berkaitan ni, kalau saya boleh bantu, insya-Allah. Sebab saya kalau ilmu ni, sebab saya bekas guru, saya memahami apa yang dilalui oleh guru khususnya dalam masalah tingkah laku di sekolah. Sama-samalah kita orang kata apa, berkongsi pengalaman. Mungkin cikgu-cikgu ni lebih banyak daripada pengalaman saya. Mak ayah lebih banyak pada saya sebab cikgu hari-hari dah menghadapi orang. Saya dah lama dah meninggalkan sekolah. Jadi sekarang ni saya nak bagi ilmu saya untuk share apa berdasarkan pengalaman saya lepas berdasarkan pendidik apa yang telah saya lalui sebelum ni. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sekolah menengah Tamaria. Kesudian saya menjemput saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih yang berbahagia Dr. Hajah Noraini binti Abdullah atas penerangan yang mudah difahami dan syarat dengan ilmu sebentar tadi. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Saya percaya ilmu pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas ini sangat berguna kepada guru-guru, pembantu pengurusan murid, juga ibu bapa dalam mengurus tingkah laku. Bukan sahaja murid berkeperluan khas tapi juga murid-murid di perdana untuk membentuk tingkah laku mereka ke arah yang lebih baik untuk diri mereka juga kepada masyarakat. Berilah mereka pujian dan hadiah atas tingkah laku mereka yang baik. Bercakaplah dengan baik, jangan tinggikan suara dan berikan semangat kepada mereka. Semoga kita diberi kesabaran yang tinggi untuk mengurus tingkah laku murid berkeperluan khas. Seterusnya kita teruskan dengan sesi soal jawab.
Kepada penonton yang ada sebarang pertanyaan, bolehlah menyatakan soalan di ruangan komen untuk saya bacakan. Pertama, soalan yang diutarakan adalah, jika pelajar lelaki masalah sindrom dan mengalami perubahan tingkah laku seperti suka menyentuh punggung dan agresif dengan membaling barang, apakah cara terbaik untuk membantu pelajar ini? Boleh doktor memberi penerangan? Okey, terima kasih soalan yang telah dikemukakan oleh siapa ni? Lotfi ke apa? Okey, Lotfi. Dari saya. Sorry, dari Pak Natika. Okey, macam ni, saya tadi tak membincangkan pun pasal Down Syndrome. Saya buat tentang apa tu, autism dan juga ADHD. Okey, tak apa. Di sekolah kita ada pelajar Down Syndrome untuk pengetahuan semua. Bila disebut Down Syndrome, dia tu dia punya orang kata apa tingkah laku ni lain macam sikit, terutama kata dia ni punya nafsu yang lebih tinggi. Ada kajian mengatakan ada dia punya lebih nafsu lebih tinggi, maksudnya kalau dia tengok cikgu perempuan ke cikgu lelaki tu keinginan tu dia terlebih, sebab itulah mereka mempunyai tingkah laku yang sekejap nak sentuh budak perempuan lah apa tak, itu kebiasaan. Itu memang biasa. Kalau budak Down Syndrome, kalau kita tak pelik kalau dengar itu masalah daripada pelajar Down Syndrome. Okey, untuk mengatasinya memang tak ada cara yang khusus pun macam mana kita nak menghentikan tabiat tu. Tapi kita gunalah pendekatan, maksudnya kita ni sebagai orang Islam kan, kita menggunakan pendekatan dalam Islam kita mengatakan bahawa tingkah laku sedemikian tu memang tidak elok dan kita akan berdosa. Kita Tuhan akan marah kalau kita buat macam tu. Kita terang elok-elok pada dia mengapa tingkah laku sedemikian tak boleh. Kadang-kadang budak tidak faham. Budak-budak kita tidak faham. Tapi bila kita sebagai guru, sebab itulah kadang-kadang kita ni di sekolah PPKI tu kita macam ada satu yang kita boleh refer bab agama, kita ada ustaz ke ustazah, kita boleh tanya macam mana cara nak menangani ni tu dari segi agama. Okey, dari segi yang kedua tu kita akan tengok bila dia menyentuh kadang-kadang bila dia sentuh tu memanglah orang kata apa memang tak elok tingkah laku tu. Tapi yang disentuh pun suka pula dia disentuh. Itu masalah sekarang ni. Okey, jadi kita ni kena beritahu dalam kelas, kita beritahu dalam kelas, kita kumpulkan bahawa tingkah laku yang macam ni memang tak elok dan memang tak dibenarkan. Kita akan bagi kesannya kenapa. Itu adalah pendekatan dari segi kita lah kata-kata ni. Sehat kita ingatkan dia, selalu ingatkan dia. And then bila kita kena pasti pelajar inilah yang selalu nak meraba-raba, nak sentuh punggung ni atau agresif ni, kita dah buat orang kata apa, dah take note dah. Pelajar ni memang ada masalah. So jadi kita bincanglah dengan cikgu-cikgu apa yang kita perlu buat, sebab saya nak katakan satu pendekatan yang betul-betul khusus untuk menanganinya memang kata tak ada, sebab kita ni sebagai guru pendidikan khas tu terpulang pada kita apa strategi, apa teknik yang kita gunakan supaya dapat mengurangkan tingkah laku tu. Tapi itulah mula-mula tu kan memanglah kita sendiri tengok macam mana, and then kita pun kena hubungi juga parents tu. Kita beritahu anak dia macam mana. Sebab kita tak tahu. Benda ni dah jadi kebiasaan pada dia kan di rumah. Ditonton apa orang kata, apa video ke apa. Kita tak tahu. Jadi benda-benda macam tu kita kena beritahu parents juga tentang tingkah laku anak mereka di sekolah. Sebab kita tak nak bila orang kata apa, kita biarkan lama-kelamaan akan berlaki benda yang lebih serius. Lebih serius. Jadi orang kata kita tak ada ambil apa-apa. Tapi bila kita buat, kita dah maklumkan, kita dah tulis, kita dah catat, kita kata apa kita nak buat dengan pelajar ni. Apa kita nak buat? Kita ambil maklumkan. Bincang sama elok-elok. Jadinya sebagai guru lah, tak payahlah kita nak orang kata apa, alah tak boleh cakap lah, nanti tak boleh cakap lah dengan cikgu tu, nanti dia sebar semua orang tahu. Okey, tak apa. Kita dalam satu keluarga di sekolah tu, bincang elok-elok. Okey, pelajar ni macam ni, macam ni, macam ni. Okey, apa tindakan dia? Sebab tu lah ada berbagai cara nak buat catat apa-apa. Sebab tu ada modifikasi tingkah laku kan. Kesan masalah, pemasalah, fikirkan masalah, macam mana nak tengok. Kita akan buat benda tu. Di sini saya boleh bagi itu sahaja, and then untuk penyelesaian tu kita boleh tengok, kita boleh guna sendiri
macam mana kita nak apa mengatasi masalah tersebut. And then saya ada baca lagi soalan tu kat bawah Pak Tika, bagaimanakah mengurus tingkah laku kehadiran murid yang tidak menggalakkan? Ini saya dah alami masa saya di sekolah dulu. Dia akan datang sekolah hari Isnin ataupun hari Jumaat. Oh, kalau dua hari baik. Dia akan datang sekolah, dia bila ada subjek yang Cikgu Ani ajar je. Cikgu Ani ajar, dia datang. Cikgu Ani tak ajar, dia tak datang. Oh, kehadiran juga. Dan ada dia datang seminggu sekali, ada datang dua minggu sekali, ada datang sebulan sekali, terus awal tahun, hujung tahun. Okey, apa tindakan yang perlu kita ambil adalah kan biasa kita akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, and then kita kita dah lama sangat kalau dua minggu, tiga minggu, kita berbincang dengan apa orang kata jawatankuasa di sekolah, okey macam mana tindakan tu, mungkin kita boleh dipasukkan dengan perubatan dan juga kita pergi tanya, pergi ke rumah dia, kenapa dia tak datang. Kadang-kadang dia tak datang tu sebab apa? Mungkin tak ada siapa nak hantar, tak ada siapa nak kejut, mak bapak pergi kerja pagi-pagi, itu masalah dia. Jadi kita kena pasti, kita tak kenapa dia tak datang? Apa perkara menyebabkan tak datang? Kita kena tahu punca. Kita tak boleh nak simply, oh tak datang, awak ni malas lah ni. Kita dah menjatuhkan hukuman. Sedangkan kita tak tahu apa yang berlaku di sebalik, kenapa dia tak datang. Jadi kena pasti dulu masalah tu. Kenapa dia tak datang? Barulah kita ambil tindakan seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, Rahimah, sorry eh. Soalan okey, Puan Atika, yang mana soalannya? So, soalan seterusnya, bagaimana kita hendak memupuk nilai cita-cita dalam diri anak-anak berkeperluan khas? Soalan dari Irfan Farid, Encik Irfan Farid. Okey, bagaimana kita nak memupuk cita-cita dalam diri anak-anak berkeperluan khas? Okey, cita-cita. Okey, bila disebut cita-cita saya pun dah awal tadi kan kita kata bila kita ada anak tu kita seolah-olah kan macam melupalah keinginan kita untuk kita menjadi engineer ke apa tu. Okey, sebenarnya tidak cikgu, apa mak ayah sekalian, kita masih ada peluang selagi kita bagi didikan, kita bagi orang kata perhatian, kita bagi yang sebetulnya. Cikgu jangan tak percaya budak-budak kita yang okey pun dah ada yang masuk universiti dan universiti pendidikan Sultan India sendiri, ada yang apa autism, ada masa saya di USM dulu, autism dia terserlah tapi dia boleh muncul pelajar yang hebat, dia boleh jadi wakil pelajar berkeperluan khas ni, boleh jumpa VC direct, sedangkan kita tahu dia adalah budak autism and then dia tu pandai daripada budak yang bukan autism. So mak ayah, cikgu-cikgu sekalian, kita tak boleh kata budak kita ini tidak boleh. Benda ni dipupuk daripada bawah. Semalam saya ada telefon, saya telefon dengan Cikgu Madan. Cikgu Madan daripada sekolah STMI, dia bertanya khabar saya bertanya khabar dia. Dia nak bagi tahu anak dia, dia nak bagi tahu saya, dia kata apa? Pelajar pendidikan khas dalam peperiksaan, dia kata SPM, dia kata muncul antara pelajar yang terbaik. Yang terbaik. Semua orang tak sangka itu adalah pelajar pendidikan khas yang boleh mengalahkan pelajar normal. Jadi nothing impossible. Jadi kita ni sebagai guru, sebagai parents utama kan, yang selalu berada bersama murid apa anak-anak kita tu, pupuklah dia, ajarlah dia. Kadang-kadang saya nak beritahu kawan saya Dr. Faunizam ke apa tu. Dia daripada darjah 1 daripada darjah 6 tak reti baca. Kelas hujung. Tapi disebabkan dia tu mak bapak buta. Sadar jenis satu pada enam tak reti baca. Disebabkan nak ambil UPSR, dia terpaksa menghafal karangan-karangan semua tu, dia lulus dengan cermelang dalam UPSR. Cikgu semua tak percaya. Impossible benda ni boleh berlaku. Tapi cikgu, bila kita ni, anak-anak murid kita yang nama-nama kata apa, bila kita nak ambil PT3 ke UPSR ke SPM tu, kadang-kadang result orang tu lebih cantik, lebih comel daripada kelas yang atas tu. Sebab kita bagi, bila kita bagi face to face, kita bagi orang kata apa, ajar dia seorang-seorang, ajar dia semua tu. InsyaAllah benda tu orang kata apa, satu, kita nak membina rasa, oh lepas ni awak nak jadi apa? Cikgu-cikgu, mak ayah, anak kita ni walaupun dia berada di pendidikan khas, jangan kata dia tak boleh ke mana.
sebenarnya banyak laluan dia. Kalau misalnya sekarang ni sekolah banyak fokus kepada kemahiran, okey, Mak Ya, cikgu-cikgu sekalian, untuk UPSI sekarang ni saya nak beritahu, pelajar pendidikan khas yang ambil major pendidikan khas, saya dalam masa depan ada dua kelas yang akan pergi belajar vocational, ERT dan juga sains pertanian. Jadi melalui bidang vocational ni lah kita boleh, bantu mereka, kita boleh asah mereka, bakat mereka. Jadi bagilah mereka peluang. InsyaAllah ada okey, kita berjaya, menjadi usahawan. And then ada lepas kalau macam tak boleh lagi, kita boleh masuk sekolah vocational. Ada empat buah sekolah vocational, kita boleh lanjutkan pelajaran. Kita boleh bagi dekat ILP, Institut Latihan Industri, kita boleh pergi. Giat Mara kita boleh pergi. Peluang tu ada. Yang saya nak tegaskan sini semuanya dengan kita. Cikgu-cikgu, bila anak murid kita habis, jangan kita stop. Dah, aku punya tugasan dah habis, aku serahlah, tak boleh jadi apa. Tidak, sebenarnya ni masih perlukan lagi kita punya peranan. Kita punya peranan, macam saya sekarang, saya tengah mohon geran untuk laluan kejaya. Bila dia orang habis ni, apa dia orang nak jadi? Apa yang nak jadi? Berdasarkan kemahiran dia orang belajar di sekolah. Jadi itu adalah peluang. Jangan kata budak kita ni, kata tidak buruk upaya, mempunyai ketidakpayaan, tapi hasil didikan bimbingan kita, insyaAllah mereka akan menjadi manusia yang berguna satu hari nanti. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya nampak ni apa bahan. Okey, seterusnya soalan, bagaimana menangani murid yang suka tulis huruf terbalik? Adakah kaedah tertentu untuk mengajar di rumah? Okey, untuk terbalik ni kita kategorikan murid disleksia. Murid disleksia. Jadi kalau disleksia ni dia ada cara yang khusus macam mana. Untuk pengetahuan semua, saya pun dulu disleksia. Saya menulis huruf N, N saya Noraini kan, N saya tu terbalik. Saya banyak huruf terbalik. Saya pakai slipper terbalik, kiri kanan saya tak boleh. Dan sampai sekarang saya tak boleh tahu kiri kanan. Kalau drive, kalau anak saya kata kiri kanan, saya belum. Mana ni? Dia kena kata Umi left, Umi right. Oh, baru saya faham. Saya masih disleksia sekarang. Jadi untuk yang tulisan terbalik tu memang sukar. Tapi bagilah mereka bahan-bahan yang merangsang dia untuk dia, kalau dia tulis terbalik tu kita akan tengok. Ini terbalik kita akan tengok dalam bentuk audio ni. Okey, yang betul ni macam mana? Okey, dari segi untuk tangan ni tulisan yang betul macam mana? Kita akan bagi macam-macam alat untuk dia train. Untuk dia ni, kita bagi latih tubi, kita bagi cara dia macam mana menulis cara yang betul. Sebab kita tak boleh biarkan dia bila tulisan balik. Saya ada pelajar saya, dia tulisan terbalik. Terbalik, saya tak tahu dia tengok tu macam mana. Tapi ada pelajar yang dia tengok tu, bila dia dapat balik, dia akan tulis balik. Jadi itu normal. Tapi sebagai guru memang boleh kita buat, kita boleh kita asuh, kita akan buat. Maksudnya sekarang kan banyak sekarang apa kata interaktif, media interaktif semua tu kita boleh gunakan. Itu. Cuba kita buat. Dan sekarang ni pun ada di sekolah yang khusus untuk disleksia. Kalau susah sangat, Mak Ayah pergi je tanya cikgu-cikgu yang betul-betul ajar yang disleksia. Macam mana untuk menangani? InsyaAllah boleh cikgu, boleh. Kalau Mak Ayah pun boleh. Janji kita, jangan give up, kita jangan mudah putus asa. Sambil tu doa, moga anak kita dipermudahkan. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Soalan seterusnya doktor, banyak soalan ni. Banyak soalan tu, saya tengok banyak soalan. Apakah yang perlu kita buat pada anak murid yang lakukan perlakuan yang bahaya? Bila dilarang dan diberitahu akibat pada perlakuan tersebut, makin dibuat dan menjadi-jadi. Okey, Okey, terima kasih. Bila saya tanya balik yang bertanya ni kan, kenapa boleh jadi makin kita larang dia makin buat, makin kita larang kita buat? Sebab apa? Saya pun fikir juga sebab apa kan. Sebabnya yang pernah saya lalui, bila anak kita buat salah kan, buat berlaku yang berbahaya, kita marah dia, kita tengking dia, dia ni apa kisah, dia pun lagi buat. Itu sebenarnya cara yang salah. Saya tengok parents kan, anak dia buat salah, dia pun semuanya salah anak. Tak boleh, kita kena cakap, okay, kena slow down dengan dia, cakap benda tu tak boleh, cakap elok-elok.
cakap elok-elok, kita tenangkan dia, tarik dia, benda elok, cakap betul-betul. Tetapi itulah susah yang kita nak, kita sebagai mak ayah ataupun cikgu ni, kalau dah dia buat salah, zap marah, marah. Ha, sebab itulah, kalau saya sendiri pun, kalau kita tengah buat suami saya, abang, abang ni, kita pula naik marah, sama-sama marah. Jadi benda tu akan terus menjadi. Jadi kita ni, kita kena kata pujuk hati kita, tak boleh. Kalau dia pun buat barang bahaya tu, tak boleh. Nanti kan tangan nanti terpotong ke apa, tak boleh. Nanti kan bila dah berdarah, umi juga yang susah. Ni nanti kena pergi hospital. Nanti diorang buat kena potong jari ke. Kita cerita benda yang memang kata apa. Tetapi logik pada dia. InsyaAllah benda tu boleh buat. Jangan marah. Tu saya tengok sekarang ni, kalau buat salah marah mak ayah. Macam beti goreng. Jadi jangan kata apa, umpama tengah marah, api tengah marah. Kau simbah lagi minyak. Apa jadi? Lagi besar. Simbahlah dia air supaya dia makin sejuk. Okey, terima kasih. Nampaknya ibu bapa perlu berlemah lembutlah kepada murid tersebut kan? Lemah lembut. Sebab masalah tingkah laku ni banyak daripada segi. Terus banyak. Nampaknya Dr. Haja Nuraini telah terkeluar. Jadi sampai di situ sajalah kita punya sesi soal jawab. Nampaknya tiada lagi, ada lagi soalan tapi tidak dapat ditanyakan kepada doktor lah. Jadi sesi webinar kita akan ditangguhkan di sini. Maaf ya kepada puan-puan dan tuan-tuan yang menanyakan soalan tadi yang tidak dapat dijawab. Untuk itu, untuk menutup sesi webinar kita pada kali ini, saya menjemput Encik Muhammad Malim bin Ehsanuddin, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah, Unit Pendidikan Khas, Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran untuk menyampaikan ucapan penutupan. Dipersilakan. Ya, Dr. Nuraini tidak dapat bersama kita, tidak dapat masuk balik. Okay, sebelum saya mula, semua dapat mendengar suara saya dia. Puan moderator boleh dengar saya? Boleh tuan. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih puan moderator kita pada hari ini, Cikgu Nur Atika Ahmad Lutfi, juga guru yang bertugas di SMK Taman Ria. Ini kali pertama jadi moderator kita untuk program inilah. Jadi tahniah saya ucapkan kepada moderator kita. Okey, doktor sudah ada balik. Baik, assalamualaikum dan salam JPN Sabah. Katakan tidak kepada nombor 16. Katakan iya kepada top 10, 10 teratas. Salam PPD Tuaran sederap menjuarai perubahan. Yang saya hormati Puan Haja Wanihim Othman, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran. Beliau tidak dapat bersama kita pada kali ini kerana ada mesyuarat berkaitan dengan redeployment beberapa orang guru lah. Yang saya hormati, yang berbahagia Dr. Nuraini Abdullah, Ketua Jabatan Pendidikan Khas, Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI. Yang berbahagia Haji Muhammad Alberi, Tuan Haji Muhammad. Puan Rokia Libi, Penolong Kanan. Puan Norisa Lias Nili Pukut, Penolong Kanan Pendidikan Khas SMK Taman Ria. Rakan-rakan pegawai-pegawai Pendidikan Khas, rakan-rakan Penolong Kanan, rakan-rakan guru Pendidikan Khas, rakan-rakan guru, ibu bapa-ibu bapa yang saya kasih sekalian, dan juga semua para penonton. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi di atas limpah kurnia dan inayahnya. Kita semua dapat hadir berkumpul bersama-sama menyemarakkan webinar Pendidikan Khas Siri ke-6, Pengurusan Tingkah Laku Pendidikan Khas. Maafkan saya, Tingkah Laku Murid Pendidikan Khas. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang ucapan penutupan ini, izinkan saya terlebih dahulu merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa pelaksana program webinar warga pendidikan khas SMK Taman Ria, khususnya kepada semua warga
pendidikan khas. Atas kejayaan melaksanakan program ini yang sudah mencapai siri ke-6, kita juga berterima kasih dan mengalu-alukan penceramah kita pada hari ini, Dr. Nuraini Abdullah. Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama kita pada kali ini untuk membincangkan tentang tingkah laku, pengurusan tingkah laku murid pendidikan khas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi kita ada mendengar daripada Tuan Pengetua bahawa dia ada menyentuh tentang tingkah laku yang negatif lah yang telah disampaikan melalui khutbah Jumaat Negeri Selangor, iaitu tentang perbuatan membunuh diri tersebut. Jadi saya ingatkan perkara ini bagi orang Islam memang berdosa besar dan sebagainya. Tetapi dari aspek psikologi yang mungkin kita dapat melihat bahawa pelaku bunuh diri ini mungkin dia merasa tertekan ataupun kemurungan. Mungkin juga kita dapat lihat ada satu simptom bahawa dia melihat kehidupan dia pada hari ini tidak mempunyai objektif ataupun tidak mempunyai objektif yang bermakna ataupun bernilai bagi dia. Mungkin juga pelaku telah merasakan bahawa nilai dirinya itu telah diragui oleh dirinya sendiri. Jadi oleh itu mengambil pendekatan yang drastik ataupun mengambil langkah pintas untuk membunuh diri. Jadi perkara ini sebenarnya berlaku setiap tahun sebelum pandemik lagi, cuma ada peningkatan kes pada tahun ini kerana beberapa keadaan-keadaan ataupun norma-norma baru yang mungkin tidak dapat dikecapi ataupun tidak dapat diuruskan oleh mereka. Sebentar tadi juga tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Nuraini telah membincangkan secara teliti perkara-perkara merangkumi pengurusan tingkah laku yang melibatkan juga untuk pendidikan khas, masalah-masalah yang sering dihadapi oleh murid berkepulauan khas ataupun MBK, sama ada masalah pembelajaran, penglihatan ataupun pendengaran. Jadi di situ beliau tadi telah mengutarakan petanda-petanda yang kadang-kadang tidak dialami oleh MBK sahaja, tetapi murid perdana malah orang dewasa pun ada juga tanda-tanda tersebut. Jadi stigma ataupun pelabelan itu mungkin sesuatu perkara yang tidak perlu, malah kita haruslah mencari jalan penyelesaian. Itu pun sudah diutarakan oleh Dr. Nuraini sebanyak mungkin dan sebaik mungkin yang telah diberi highlight sebentar tadi. Jadi daripada perkongsian Dr. Nuraini tadi juga kita sudah melihat bahawa dalam domain pembelajaran dia ada saling berkaitan dan saling mempengaruhi, tidak kira sama ada kognitif, efektif ataupun psikomotor. Itu jelas sekali tuan-tuan dan puan-puan, kerana dalam mendidik anak-anak ini, membentuk mereka, memang kita perlu ada sesi hands on. Jadi perkara ini juga menjadi cabaran kita sebagai pendidik, kerana sesi bersemuka adalah amat terhad di semua peringkat. Jadi untuk daerah Tuaran sendiri pun dengan kapasiti capaian internet yang boleh ditambah baik, kita melakukan perkara-perkara yang sebaik mungkin kita untuk mendidik anak-anak murid kita ini, dan juga penglibatan ibu bapa ataupun peranan ibu bapa itu bertambah pada zaman pandemik ini, kerana semestinya kita sebagai pendidik tidak mempunyai capacity untuk datang ke setiap rumah tersebut. Okay. Jadi peranan ibu bapa lah yang bersama-sama kita pada hari ini, dan juga menimba ilmu pengetahuan bagaimana untuk mengurus tingkah laku anak-anak mereka.
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bercerita tentang behavior modification itu sebentar tadi, kita dapat lihat sebenarnya behavior modification ini bukan saja boleh diaplikasikan kepada murid-murid berkeperluan khas, tetapi boleh juga diaplikasikan kepada murid-murid perdana, malah kepada diri kita sendiri. Sekiranya kita ingin mencapai sesuatu objektif yang positif dalam hidup kita. Seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita dilanda kemurungan, mungkin tidaklah mencapai kemurungan yang klinikal, tetapi kita boleh terapkan dalam diri kita sendiri, sentiasa raikan kejayaan-kejayaan kecil yang mana mungkin kita melihat kejayaan itu bagi orang lain tidak bermakna, tetapi bagi kita, kita memberi makna itu kepada diri kita sendiri. Seterusnya memberikan kita satu set minda yang positif. Saya percaya dan yakin jika seseorang itu mempunyai set minda yang positif, agak mustahil bagi seseorang individu itu untuk mengambil langkah-langkah yang boleh menghancurkan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat sekeliling. Jadi memupuk sifat positif itu ataupun behavior modification ini, tuan-tuan dan puan-puan, tidaklah berhenti di peringkat bangku sekolah, tetapi sentiasa bersama kita bagi menjamin satu bentuk ataupun satu amalan hidup yang positif dan juga produktif. Tuan-tuan dan puan-puan, murid berkeperluan khas ini seringkali dilihat mempunyai tingkah laku yang berbeza dengan murid tipikal yang lain. Sebagai pembentuk tingkah laku, guru pendidikan khas perlu memahami cara mengurus tingkah laku murid tersebut demi membentuk insan yang mampu berfikiran pada aras yang tinggi, menyelesaikan masalah secara berdikari dan menghargai keunikan individu. Itu secara teorinya, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi secara amalinya kita ini hanya dapat memberikan suatu suasana yang dapat membantu murid-murid itu berubah. Okey, berubah dan mendapatkan tingkah laku yang diingini. Guru pendidikan khas memerlukan tahap pengetahuan yang tinggi dan kebijaksanaan untuk mengurus tingkah laku MBK secara profesional berlandaskan falsafah dan teori tingkah laku yang bersesuaian. Ini Dr. Nora ini sudah bincangkan secara teliti sebentar tadi. Terima kasih kita ucapkan. Ianya melibatkan pemerhatian, perancangan, perekodan dan juga pelaporan. Nah, okay, jadi perkara ini semua sebenarnya amat penting bagi guru-guru pendidikan khas, dan kita berharap bahawa perkara ini sentiasa diambil berat oleh setiap warga pendidikan khas. Oleh itu, program pendidikan khas integrasi PPKI di daerah Tuaran ini, untuk pengetahuan semua, kerap melaksanakan bengkel pengurusan tingkah laku MBK bersama ibu bapa. Ini berlaku sebelum pandemik lah secara bersemuka, dan kita pernah memanggil beberapa beberapa individu yang mahir atau berpakar dalam bidang tersebut, termasuklah juga pegawai 3PK kita yang lalu, dan kita bersama-sama dengan ibu bapa kita sharing lah. Kita selain daripada menimba ilmu pengetahuan, kita memberi seperti satu support system kepada ibu bapa kita, dia boleh meluah, berbincang dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak dapat memberi motivasi juga kepada ibu bapa untuk terus membentuk anak-anak mereka. Langkah ini bertujuan untuk menerapkan lagi peneguhan yang bersesuaian supaya impak pengurusan tingkah laku itu lebih berkesan. Ibarat benih yang disemai, apabila pengurusan ini diamalkan di rumah dan di sekolah, kita berharap bahawa pengurusan tingkah laku ini dapat membawa perubahan domain efektif murid yang dapat dilihat secara signifikan. Kita berharap agar kita semua, khususnya warga pendidikan khas daerah Tuaran, dapat menimba lebih banyak ilmu terutama pengurusan tingkah laku MBK, seterusnya meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kita semua. Saya rasa cukup sajalah dahulu ucapan saya mengenai pengurusan tingkah laku MBK ini. Kalau diikutkan
Boleh juga kita bercerita berjam-jam tentang perkara ini, tetapi saya sendiri pun sebenarnya amat meminati perkembangan efektif murid istimewa ini yang sememangnya memberi banyak pengajaran kepada kita semua, terutamanya dalam bidang ilmu pendidikan dan juga perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim menangguhkan webinar pendidikan khas siri 6 pengurusan tingkah laku murid berkeperluan khas ataupun MBK anjuran bersama PPD Tuaran dan SMK Taman Ria. Sekian, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, berakhir sudah ucapan penutupan dari Encik Malim bin Isanuddin, penolong pegawai pendidikan daerah Tuaran. Kami dari pihak penganjur mohon maaf kerana terdapat kesilapan teknikal sebentar tadi. Terima kasih lagi diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Noraini binti Abdullah kerana sudi meluangkan masa sebagai penceramah pada kali ini. Terima kasih juga kepada tuan-tuan, puan-puan, semua guru di Malaysia dan pembantu pengurusan murid yang menyertai webinar siri ke-6 ini. Saya lihat ada guru dari PPK SMK Tanjung Malim Perak, ada dari MRSM PDRM Kulim Kedah, ada PPM dari PPKI SMK Pedas, guru-guru di SMK Taman Ria dan banyak lagi. Semoga kita dapat menjadi pendidik yang lebih baik di masa akan datang. Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mendapat info lanjut tentang webinar yang akan diadakan seterusnya, sila subscribe, like dan share channel YouTube kami #AGAstar atau sertai kami di Telegram grup webinar pendidikan. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara jemari di susu.